pengetahuan yang diamalkan dalam keluhuran budi membuat alam semesta beserta segala isinya dapat menikmati kesejahteraan dan kebahagiaan. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta berdiri pada tanggal 16 April 2001 merupakan fusi dari enam akademi kesehatan di Yogyakarta telah memposisikan diri menjadi salah satu Poltekkes terkemuka di Indonesia. Polkesil memiliki cita-cita luhur untuk membangun negeri dengan terus mencetak prestasi dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat melalui visi dan rencana strategisnya, menjadi pusat pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi yang unggul dalam bidang kesehatan masyarakat untuk skala nasional, regional, dan internasional, berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Adapun untuk mewujudkan visi Indonesia sehat. Polkesio memiliki berbagai program yang tersebar pada enam jurusan dengan 17 program studi kesehatan untuk jenjang diplomatika, sarjana terapan, dan pendidikan profesi. Berfokus pada peningkatan bidang khusus penyiapan tenaga kesehatan dan pengembangan kapasitas untuk memenuhi standar menuju kelas dunia dengan suasana akademik yang nyaman, kampus yang hijau, serta didukung sistem informasi yang terintegrasi. Polkesio menumbuhkan budaya akademik berperspektif global dan berorientasi dunia digital 4.0. Terakreditasi BAN PT dan Prodi LAM Berbagai prestasi telah dihasilkan Polkesio dengan menumbuhkan suasana kompetitif dan secara terus-menerus menghasilkan prestasi. Kemitraan aktif dan kolaborasi yang kuat secara nasional dan internasional menjadi bagian penting untuk kepentingan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berbagai layanan dikembangkan untuk mendukung proses pembelajaran mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan. Selain menjadi pusat rujukan pendidikan tinggi tenaga kesehatan, Palkesio merupakan rumah bagi mahasiswa yang berasal dari 34 provinsi di Indonesia. Menciptakan lingkungan beragam yang mengarah pada kekayaan budaya untuk dapat saling memahami dan bertoleransi. Terima Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan pada pagi hari ini. Tata tertib Sharing Session 2022. 1. Peserta mulai dapat mengakses aplikasi Zoom dengan link yang diberikan panitia mulai pukul 07.45 waktu Indonesia Barat. 2. Peserta wajib Zoom dengan format asal instansi underscore nama lengkap dengan contoh Polkesio underscore Takila Putri Salsa. 3. Seluruh peserta online menggunakan pakaian rapi dan sopan. 4. Semua peserta mengaktifkan video dan menggunakan virtual background yang sudah disediakan panitia selama acara berlangsung. 5. Saat penyampaian materi berlangsung, Mikrofon di, di aplikasi Zoom dalam kondisi mute dan sepenuhnya dikontrol oleh host dan co-host. Pada sesi tanya jawab, peserta yang berada di Zoom meeting dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom, sedangkan peserta yang berada di ruangan dapat mengacungkan tangan. 7. Peserta dapat mengaktifkan mikrofon untuk berbicara apabila sudah diizinkan oleh moderator. 8. Semua peserta diwajibkan dapat mengikuti kegiatan sering session dari awal acara hingga akhir acara. 9. Peserta yang mendapatkan sertifikat yaitu peserta yang telah mengisi link registrasi, mengikuti kuis, mengisi link presensi kehadiran, link evaluasi, dan mengerjakan post-test. 10. Bagi peserta yang mengalami kendala selama acara berlangsung, dapat menghubungi kotak person yang tertera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tolong Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta sering session 2022 dengan tema Graduate Career Plan for Fresh Graduate. Yang terhormat, Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Jakarta, Bapak Subrata Triwidada Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Sains. Yang kami hormati, Ketua Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Ibu Siti Nuriani Sarjana Sains Magister Sains. Menanggung jawab ke mahasiswaan jurusan teknologi laboratorium medis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, Ibu Gede di Sarjana Terapan dan Bapak Uki kita Sarjana Sains Terapan. Kak Putri Kurniasi, Magister Kesehatan dan Kak Ariska Safitri, Sarjana Terapan Kesehatan selaku narasumber kita pada pagi hari ini. Seluruh peserta Seling Session 2022 senantiasa mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dipertemukan dalam acara sharing session dengan tema Bonafide Career Plan for First Graduate. Diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa program studi sarjana terapan teknologi laboratorium medis Poltekkes Kemenkes Jakarta pada tahun 2022. yang kami hormati Sebelum acara ini dimulai, perkenalkanlah saya Putri Aulia Pratiwi, pelaku pembawa acara pada pagi hari ini. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. 1. Pembukaan 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Polbekas Komunikas Jakarta dan Mars Webeka. 3. Laporan Ketua Panitia 4. Sambutan Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. 5. Pemaparan materi pertama dan tanya jawab. 6. Penyerahan cendera mata dan dokumentasi. 7. Game dan pembagian door prize. 8. Pemaparan materi kedua dan tanya jawab. 9. Penyerahan cendera mata dan dokumentasi. 10. Pengumuman door prize foto bersama dan penutup. Masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Polres Kemenkes Jakarta dan Mars Wadka. Hadirin dimohon untuk berdiri. Sama Politeknik Kesehatan Yogyakarta, siap membangun negara. Berjiwa dinamis, penuh bakti, sa Indonesia.

citra lembaga prima Cucuk tinggi citra podcast Bahkan potensi berbudaya Berlandas ideologi Pancasila Birokrasi yang bersih dan transparan Siap melayani untuk semua Tiada korupsi, tiada gratifikasi Yang ada birokrasi bersih Terlalu Politik ini siap membangun Indonesia. Tidak ada korupsi, tidak ada gratifikasi, yang ada birokrasi Kota Kesyuk yang kata Wujudkan zona integritas Junjung tinggi citra lembaga prima Junjung tinggi citra pokesyu tercinta Kembangkan potensi berbudaya Berlandas ideologi Pancasila Birokrasi yang bersih dan transparan Siap melayani untuk sebuah tidak ada korupsi, tidak ada gratifikasi, yang ada birokrasi bersih mulai politik ini sehat tanjuk yang siap membangun untuk Indonesia. Tidak ada korupsi, tidak ada gratifikasi, yang ada birokrasi bersih. Indonesia Indonesia Hadirin disilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu laporan Ketua Panitia. Kepada Saudari Ramadhani Hatagalung kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medis, Bapak Subrata Triwidada, Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Kesehatan, yang saya hormati Putri Kurnia Siwi, Magister Kesehatan selaku pemateri pertama, yang saya hormati Rizka Safitri, Sarjana Terapan Kesehatan, selaku pemateri kedua. Yang saya hormati para tamu undangan dan seluruh peserta, serta yang saya banggakan panitia yang telah membantu pelaksanaan kegiatan Seri session. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat dipertemukan dalam kegiatan seri session pada pagi hari ini. Kalau lupa pula salawat serta salam kita curahkan kepada tunjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan seperti pada saat ini. Selamat datang kepada para tamu undangan dan seluruh peserta sharing session di mana kita bisa mendapat informasi dari para alumni jurusan teknologi laboratorium medis. Tema sharing session pada hari ini yaitu Bonafit Career Plan for Fresh Graduate session ini bertujuan untuk menambah ilmu sekaligus memberikan pemahaman tentang jenjang pendidikan maupun peluang karir yang bisa ditempuh oleh mahasiswa atau mahasiswi jurusan teknologi laboratorium medis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta terutama kepada mahasiswa dan mahasiswi fresh graduate. Selain itu, session ini mampu mengikat kembali tali silaturahmi yang baik antara ikatan alumni dengan kampus dan mahasiswa jurusan teknologi laboratorium medis Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid pada Sabtu Kliwon, 1 Oktober 2022, pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Bertempat di Rukul 5, Kampus Jurusan Teknologi Laboratorium Medis, kegiatan sering session pada hari ini dihadiri oleh 140 peserta, 5 tamu undangan, dan 14 paritia. Kegiatan sering session ini dapat terselenggara berkat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan saya dan mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih kepada Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medis beserta jajarannya, kedua narasumber, para tamu undangan, seluruh peserta seri session atas partisipasinya. Penghargaan yang setinggi-tingginya saya sampaikan kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan ini. Saya selaku ketua panitia penyelenggara mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan sharing session pada hari ini. Dan mewakili seluruh panitia, harapan kami melalui kegiatan ini semoga pengetahuan dan informasi yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari nanti. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ramadhani Hutagalung atas laporannya. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Sebelumnya izin konfirmasi bapak, apakah sudah bergabung bersama kami? Ya sudah mbak. apakah sudah terdengar suara saya mbak? Oke ya, pak. E, baik kepada Bapak Subrata Triwidada Sarjana Kesehatan Masyarakat Magister Sains, silahkan. Ya, terima kasih. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, marilah selalu kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada pagi hari ini, di tengah-tengah acara kita masing-masing, karena -masing, libur hari Sabtu, itu kita masih bisa dipertemukan dalam kondisi sehat, walafiat, tanpa kurang satu apapun juga. Yang kami hormati, Bapak Ibu sejawat dosen yang kami hormati, penanggung jawab kemahasiswaan, yang kami hormati narasumber yang sudah meluangkan waktu nanti bisa sharing berbagi pengalaman berbagi cerita mungkin dengan peserta dan yang kami banggakan seluruh peserta maupun panitia di acara eh, kegiatan pada pagi hari ini yaitu sharing session HNPS 168 jurusan PLM. Tentunya asalnya sangat-sangat ditunggu-tunggu, terutama oleh para lulusan yang kemarin dan saja di Sumpah, di Wisuda, ataupun mungkin juga mahasiswa yang masih aktif, mungkin di tingkat akhir, ataupun mungkin semua mahasiswa baik itu pro maupun sarjana terapan yang berminat dengan materi seperti ini ya. Dan tentunya kita juga tidak lupa untuk selalu berdoa mohon kepada yang di atas kita tetap diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk mengamalkan, memanfa memanfaatkan sesama kita itu agar barokah, agar bermanfaat bagi uh, orang banyak ya dan tentunya bagi kita yang beragama Islam salawat serta salam kita uh, panjatkan untuk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang tidak akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Uh, saya ucapkan selamat selamat datang, selamat bergabung, selamat berbagi cerita begitu kepada bapak ibu sejawat dosen para peserta tentunya yang sangat uh, ingin mendapatkan hal-hal uh, pengalaman atau mungkin wawasan baru masalah dunia kerja dan sebagainya dan juga tentunya narasumber yang sudah menyiapkan materi ataupun mungkin pengalaman selama ini lulusan lulus dari pendidikan sarjana terapan itu atau mungkin s 1 itu mau mau kemana kemudian seperti apa ke depannya eh, apakah menyesuaikan dengan disiplin ilmu sesuai dengan lulusannya kompetensinya atau mau menyeberang untuk profesi yang lain itu kan sangat terbuka nih gitu. siapapun boleh memilih gitu. dan pagi hari ini acaranya dengan tema yaitu benefit karir plan for fresh graduate gitu. Jadi jadinya ini adalah sangat sangat menarik gitu. terutama bagi lulusan yang baru kemarin hari Selasa itu di Wisuda kemudian sudah uh, pembekalan maupun sudah melaksanakan sumpah profesi dan sekarang baru nunggu uh, sertifikat kompetensi sampai memang belum kabarnya mau mau dikirim kapan dari Bursa sangat jangan khawatir, nanti kalau ada informasi akan kita sampaikan saya selaku ketua jurusan maupun selaku pengelola pribadi maupun uh, lembaga di jurusan PLM Uh, berdoa berharap semoga sharing session ini dapat menambah wawasan pengetahuan para tamu undangan terutama dosen bapak ibu dosen uh, pengelola di jurusan penanggung jawab kemahasiswaan khususnya para pasar yang sudah bergabung dan sudah hadir dari pagi tadi karena uh, minat yang sangat tinggi juga terima kasih yang sebesar besarnya kepada narasumber atas kehadirannya, atas partisipasinya, atas kesediaannya di tengah kesibukan masing-masing. serta -masing. juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyiapkan acara ini sejak jauh hari dan berharap nanti bisa berjalan dengan lancar sukses. Dan apa yang menjadi tema pagi ini nanti akan bisa menambah wawasan pengetahuan para peserta semuanya. Dan tentunya kalau ada kesalahan dari saya mungkin yang ini membantu kegiatan ini kemahasiswaan khususnya maupun HMPS maupun MC yang mungkin harap dimaklumi Dan semoga acara ini tidak akan berhenti pada tahun ini. Semoga tahun-tahun berikutnya itu akan tetap dilaksanakan menambah me ya menambah wawasan atau mungkin memperluas cakrawala pandangan dari lulusan yang baru atau yang uh, pres fresh ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Uh, bila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Air kata, saya tergantung. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih. Saya kembalikan ke pengacara. Baik, terima kasih kepada Bapak Subrata Triwidada atas sambutannya. Suki acara inti yaitu penyampaian materi sharing session yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber kita yang luar biasa. Acara ini akan dipandu oleh Saudari Diu selaku moderator. Sebelumnya akan dibacakan kurikulum PT dari moderator. Nama B. Felicia sebagai pengurus harian HPS STTLM tak periode 2021-2022. Tempat tanggal lahir Kurobogan 17 Januari 2003. Jenis perempuan, agama Islam, alamat Taji Prambanan Klaten. Pendidikan terakhir di Poltekas Kemenkes Jakarta. Pengalaman organisasi pada tahun 2020 sampai 2021 menjadi bendahara paduan suara Tunas Bahana Choir, Dan pada 2021 hingga 2022, Pembahara 2 HMPS SDTLM Poltekes Kemenkes Jakarta. Kepada Saudari Dio Mukti disilahkan. Terima kasih kepada Saudari Putri Aulia Pratiwi selaku pembawa acara atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tujuh syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul secara daring melalui Zoom meeting dan YouTube pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun saat ini kita dipertemukan secara daring dengan kondisi yang tidak bisa bertatap, namun saya harap... Semangat rekan-rekan tetap bersama saya sampai akhir acara pada hari ini. Perkenalkan, saya di Falasya Mukti selaku moderator yang akan memandu jalannya penyampaian materi dan diskusi dalam acara Sharing Session Himpunan Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2022 yang bertemakan Benefit Career Plan for Fresh Graduate. Sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu akan saya bacakan subtema yang menjadi pokok pembahasan pada acara sharing session hari ini. Subtema yang pertama yaitu Tiat dan tantangan dalam memasuki dunia kerja bagi Fresh Graduate TLM. Kemudian dilanjutkan dengan subtema yang kedua yaitu mengetahui potensi, peluang karir, dan cara membangun personal branding bagi seorang ATLM di era digital. Baiklah, memasuki diskuri, diskusi materi yang pertama, terlebih dahulu akan saya perkenalkan narasumber kita yang beberapa jam ke depan akan menemani dan memberikan informasi materi mengenai kiatan tantangan dalam memasuki dunia kerja bagi fresh graduate, yaitu ada Kak Putri Kuriasi, Magister Kesehatan. Kepada Kak Putri Kurniasi Apakah sudah bergabung bersama kami? Ya, sudah Mbak Baik, selamat pagi Kak Putri Selamat pagi teman-teman semua Bagaimana Kak Putri hari ini kabarnya? Ya, Alhamdulillah sehat Surah saya bisa terdengar ya? Ya, sudah terdengar Kak Oke, okay, baik Baiklah, sebelum pemaparan materi dimulai Izinkan saya membacakan kurikulum vitae dari beliau terlebih dahulu. Mama, Putri Kurnia saya Magister Kesehatan. Agama Islam, golongan penata muda tingkat 1, pangkat 3B, Jabatan Akademik, Dosen JFU, riwayat pendidikan. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, lulus tahun 2018, Universitas Muhammadiyah Semarang. Email: Putri Mohon izinkah untuk mengingatkan peserta terlebih dahulu. Kami ingatkan kepada peserta yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilakan menuliskan pertanyaannya pada room chat Zoom atau kolom komentar YouTube. Untuk peserta internal Poltekes Kemenkes Yogyakarta, dapat mengajukan pertanyaan dengan format nama, kode atau jurusan, dilanjutkan dengan pertanyaan. Untuk peserta eksternal Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, dapat mengajukan pertanyaan dengan format nama, asal instansi dilanjutkan dengan pertanyaan. Dalam setiap sesi materi akan disampaikan selama 60 menit, terdiri atas 45 menit penyampaian materi oleh narasumber dan 15 menit untuk sesi tanya-jawab. Saya persilakan kepada Kak Putri Kurniasi, Magister Kesehatan selaku narasumber pada pagi hari ini untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Mbak View selaku moderator, ya. Izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Mbak? Sudah terlihat, Pak. Baik, baik. Saya buka, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Subrata Triwidada selaku Ketua Jurusan TLM dan Bapak Ibu dosen Poltekkes Kemenkes Yogyakarta yang saya hormati, mohon izin Bapak Ibu saya di sini akan sharing dengan adik-adik semua tentang kiat dan tantangan fresh graduate teknologi laboratorium medis. Oke, okay. saya panggilnya teman-teman aja ya kita seumuran teman-teman semuanya. Oke, okay. langsung saja dalam 45 menit ke depan saya akan menemani teman-teman semua nanti kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung raise hand saja di tengah-tengah saya menjelaskan tidak apa-apa untuk raise hand saja. Baik. Yang pertama saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman semua yang sudah lulus sudah diwisuda dari TLM ini dari Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Selamat dan semangat. Karena di sini teman-teman semua bukan akhir di sini bukan akhir dari perjuangan teman-teman melainkan di sini adalah awal dari teman-teman untuk meniti karir setelah lulus dari Poltekkes Kemenkes Yogyakarta ini. Oke, bersama saya Putri Kuryasiwi yang saya sudah disampaikan oleh Mbak moderator. Ya, yang pertama kita bahas dulu ahli teknologi laboratorium medis yang mungkin teman-teman juga sudah Hafal ya sudah mengenal apakah ini profesi yang akan kita lalui nantinya. Ya, Ahli teknologi laboratorium medis di sini merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang dalam undang-undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan di sini kita adalah salah satu bagian dari tenaga kesehatan uh, yang biasanya orang-orang itu mengenal tenaga kesehatan hanyalah dokter, perawat, dan tenaga ATLM ini kurang terkenal ya di uh, kancah kesehatan dan di Indonesia ini. Namun berkat adanya COVID-19, di sini juga merupakan salah satu berkah bagi kita. Di sini ATLM menjadi uh, salah satu tenaga kesehatan yang dipandang uh, penting dalam penanganan COVID-19 ini, merupakan salah satu profesi sebagai garda terdepan untuk penanganan Covid-19 ini. Nah, ATLM sendiri berdasarkan Kemenkes ya di sini Kepmenkes 0107 yang mengatur tentang standar profesi teknologi laboratorium medis seperti yang sudah kita ketahui bersama. Di sini mengatur tentang bagaimana TLM uh, mempunyai kompetensi dan lain sebagainya. Oke. Okay. Di sini tenaga kesehatan ATLM ini merupakan salah satu tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perorangan dan masyarakat. Di sini kita mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu penegakan diagnosis. Oke. Kemudian selanjutnya kita mengenal dulu tentang ATLM lagi mengingat kembali bahwa kompetensi inti kita sebagai ATLM adalah mampu melakukan pemeriksaan laboratorium dengan standar sesuai standar untuk menghasilkan informasi diagnosis yang tepat seperti itu. Kemudian ATLM di sini dituntut untuk mampu mempersiapkan dan menganalisis bahan biologis. Oke, seperti kita yang sudah dipelajari adik-adik selama perkuliahan, empat tahun ini teman-teman sudah mempelajari bagaimana cara mempersiapkan sampel, dan menganalisis bahan biologis baik dari sampel cairan tubuh, jaringan tubuh, dan lain sebagainya. Sudah teman-teman pelajari dan sekarang saatnya untuk mengaplikasikan ke dunia kerja. Walaupun ini ada juga peserta yang dari semester 1 ya masih eh, mau meniti jenjang pendidikan untuk nantinya akan menjadi ahli teknologi laboratorium medis. Kemudian yang kedua di sini ATLM mampu melakukan interpretasi hasil secara analitik. Di sini ATLM membantu untuk melakukan pemeriksaan, menentukan hasil pemeriksaan secara analitik, walaupun nantinya untuk menentukan diagnosis penyakit itu adalah tugas dokter, tetapi di sini ATLM juga dibekali untuk mengetahui, mendapat pengetahuan tentang beberapa penyakit, sehingga nantinya untuk membantu melakukan interpretasi hasil pemeriksaan secara analitik bisa melaku, eh, menghasilkan hasil yang tepat seperti itu. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan, si ATLM juga mampu harus mampu untuk melakukan penjaminan mutu terutama untuk STR ini ya salah satu kompetensi yang wajib di eh, kuasai oleh ATRM-STR ini untuk melakukan penjaminan mutu. Kemudian di sini kita juga dituntut untuk mampu melakukan keamanan kerja dan pasien safety. Keamanan kerja di sini kita tidak hanya mementingkan diri kita sendiri dalam menjaga dari uh, spesimen yang uh, kontaminan dan lain sebagainya, tapi kita juga harus menjaga keamanan dari pasien sendiri tentang pasien safety. Kita menjaga keamanan diri kita sendiri, pun juga keamanan dari pasien sendiri. Oke, itu sekilas tentang ATLM yang mengingatkan kita tentang kompetensi apa yang akan kita, yang harus kita kuasai untuk kedepannya ke jenjang dunia kerja. Seperti itu, baik yang selanjutnya kita akan membahas tentang fresh graduate, sering dibahas teman-teman yang setelah wisuda itu. Fresh graduate, apa sih itu? Fresh graduate di sini, kita seperti kita ketahui, ya. Fresh itu artinya baru saja, ini serapan dari bahasa Inggris, artinya baru saja, kemudian graduate itu artinya lulus. Oke, ada juga sering kita ketahui, friends from the oven itu baru saja uh, dikeluarkan dari oven, baru saja matang, jadi sedang matang-matangnya ini, uh, kemudian untuk fresh graduate ini baru saja keluar atau lulus dari suatu proses pendidikan tinggi yang biasa kita sebut sebagai pendidikan tinggi atau bangku perkuliahan. Di mana teman-teman fresh graduate ini siap untuk memasuki dunia kerja dan meninggalkan dunia perkuliahan yang nantinya beda, beda kultur di dalam dunia perkuliahan dan dunia kerja tentu saja nantinya akan beda kultur. Teman-teman di sini harus mampu harus mampu menyesuaikan diri harus mampu beradaptasi dengan kultur yang baru nantinya di dunia kerja itu. Oke, okay. pandangan pandangan orang-orang umum, orang-orang awam tentang fresh graduate ini yang menjadi salah satu beberapa tantangan ya untuk para fresh graduate. Yang pertama, fresh graduate itu dibandang sebagai orang yang minim pengalaman. Minim pengalaman, baru lulus kuliah, belum pernah bekerja, nah itu menjadikan beberapa pandangan negatif tentang fresh graduate. di sini kita harus mampu untuk menepis pandangan-pandangan ini dengan meningkatkan kompetensi kita. sebelum lulus kita sudah di uh, ujian kompetensi ya, ujian praktek maupun ujian tertulis. kemudian untuk menambah kompetensi-kompetensi tersebut kita bisa mel mengikuti pelatihan menambah kompetensi. dirasa kita kurang di bidang apa? Kita bisa menambah kompetensi melalui pelatihan dan lain sebagainya untuk menepis pandangan-pandangan miring tentang fresh graduate yang minim pengalaman. Kemudian, ada lagi pandangan lain nih tentang fresh graduate: kemampuan beradaptasi rendah, biasanya fresh graduate itu masih malu-malu, masih apa ya, merasa kurang pengalaman, sehingga... Dengan teman-teman di tempat kerja itu kan biasanya nggak seumuran semua ya. Kalau di saat perkuliahan itu semuanya seumuran, jadi adaptasinya enak, ngomongnya nyambung, ngomongin tentang uh, K-pop tentang Korea, Instagram dan lain sebagainya nyambung. Tetapi saat di dunia kerja, di sini kita bekerja dengan berbagai berbagai tingkat usia, berbagai latar belakang. Di sini kita dituntut untuk mampu beradaptasi. Nah, untuk menepis pandangan orang tentang kemampuan beradaptasi yang rendah bagi fresh graduate, di sini kita harus mulai belajar beradaptasi lagi tentang dunia kerja yang baru nantinya. Kemudian, ada lagi pandangan orang tentang fresh graduate, yaitu belum ahli di bidangnya, belum ahli di bidangnya, misalnya ATLM, ya, masih pengalaman kita masih sebatas saat. PKL saat mendapatkan pengajaran di kelas. Jadi belum punya pengalaman untuk bekerja. Jadi di sini kadang kita dipandang belum ahli untuk melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu pemeriksaan, dan lain sebagainya. Kadar itu untuk menepis pandangan-pandangan ini juga bisa dilakukan dengan tadi mengikuti beberapa pelatihan, kemudian mencari pengalaman untuk kita bekerja dimanapun kita bekerja. Dan terserah diusahakan untuk bekerja itu sesuai dengan apa yang sudah kita tekuni ya, sudah kita pelajari selama empat tahun kemarin kita bekerja di laboratorium dan lain sebagainya untuk memperdalam lagi pengalaman-pengalaman kita saat nantinya akan kita aplikasikan di dunia kerja yang lebih kompleks lagi seperti itu. Oke, okay? nah untuk kiat-kiat kiat-kiat dalam menghadapi dunia kerja. Tadi sudah ada beberapa pandangan miring terhadap fresh graduate yang mana masih kurang pengalaman lah, adanya kurang mudah beradaptasi dan lain sebagainya. Di sini kita mempunyai kiat-kiat untuk menghadapi dunia kerja, terutama bagi fresh graduate yang notabene belum pernah bekerja. Sama sekali. Oke. Yang pertama bisa dengan melakukan Pelajari skill yang dirasa kurang, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, ya. Dicari lagi, dikali lagi, kira-kira saya kurang skillnya itu di bidang apa sih? Nah, teman-teman bisa melakukan mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, sekarang sudah banyak sekali ya, teman-teman. Seminar online, pelatihan online bisa kita ikuti dengan mudah. Dari rumah, kita tidak perlu beranjak kemana-mana. Nah, di depan laptop seperti ini, kita sudah bisa mengasah lagi skill mengasah lagi pengetahuan kita yang dirasa masih kurang seperti itu. Kemudian yang kedua, kejar kesempatan untuk bisa mendapatkan pengalaman. Untuk fresh graduate ini kita yang utamanya adalah mencari pengalaman terlebih dahulu. Jangan muluk-muluk mau kerja mendapatkan hasil mendapatkan gaji yang langsung tinggi setara direktur misalnya. Yang seperti itu. Jadi yang untuk fresh graduate ini kita usahakan dulu untuk menggali, untuk mendapatkan pengalaman sebanyak-banyaknya dari berbagai tempat kerja. Misalnya untuk ATLM ini bisa memasukkan lamaran ke lab-lab swasta, kemudian bisa ke laboratorium-laboratorium eh, pendidikan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengalaman baru yang di mana tidak kita dapatkan saat kita kuliah seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah munca, mulai mencari dan bergabung dengan organisasi untuk memperluas jejaring. Di sini kita juga ada organisasi profesi ya, Patelki. Teman-teman nanti bisa bergabung untuk mempermudah jejaring. Nanti di teman-teman Patelki itu ada yang punya lowongan pekerjaan misalnya. Nah, teman-teman jadi lebih mudah mendapatkan informasi tentang lowongan-lowongan pekerjaan mana yang masih membutuhkan seorang ATLM dan lain sebagainya. Kemudian jejaring ini juga bisa teman-teman uh, perluas melalui jejaring alumni. Nanti bisa tanya-tanya ke alumni A dan alumni B bagaimana pengalaman teman-teman alumni untuk mendapatkan pekerjaan, untuk melanjutkan pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi bisa memperluas jejaring tersebut untuk Mempersiapkan kita nantinya di dunia pekerjaan. Kemudian, yang keempat, buat planning dan mulai eksekusi. Jangan hanya difikirkan saja, ya. Cuma sambil rebahan, scrolling IG kita hanya mikir aja mau ngapain ini, mau ngapain ini, tetapi kita tidak action, tidak eksekusi, itu sama aja bohong, ya, teman-teman. Ya, jadi kita harus punya rencana. Setelah lulus ini, saya mau ngapain? Apakah mau kuliah lagi, melanjutkan pendidikan, atau mau? langsung bekerja atau punya rencana-rencana lain nah itu harus mulai segera kita eksekusi dan kita tindak lanjuti. Tidak boleh santai-santai sehingga nantinya akan keteteran sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita harus mulai membuat rencana, menyusun masa depan kita mau ngapain, mau ngapain gitu. Ini yang paling penting adalah mulai membuat rencana dan mulai eksekusi mulai dari sekarang. Oke. Okay? beberapa tantangan di sini kita gali lagi tantangan untuk fresh graduate, beberapa tantangan khususnya untuk ATLM ya yang tadi juga sudah disampaikan persaingan ketat. Nah, ini merupakan salah satu tantangan terbesar untuk teman-teman semua juga ya, persaingan ketat. Teman-teman eh, sudah mulai mengerti bahwa lulusan ATLM itu tidak hanya dari Poltekes, Kemenkes, Yogyakarta saja. Sekarang sudah banyak kampus-kampus swasta, kampus-kampus negeri yang membuka prodi STRTLM. Jadi semakin banyak nih saingan teman-teman untuk nantinya mendapat pekerjaan sesuai yang diinginkan. Maka dari itu untuk mengatasi persaingan yang ketat ini, itu bersumber dari teman-teman sendiri juga harus meningkatkan kompetensi diri, harus meningkatkan, harus punya pembeda antara lulusan Poltekkes Yogyakarta dengan lulusan yang lain itu perbedaannya apa sih? Apakah kita itu dari Poltekkes Yogyakarta lebih skillnya lebih bagus dan lain sebagainya? Itu nanti yang akan menjadi penilaian di dunia kerja oleh SDM misalnya oleh perekrut itu akan melihat bagaimana sih keunggulan dari kampus A, kampus B dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman harus mampu menghadapi persaingan ketat ini. Bahkan saat ini Persaingan ini tidak hanya bersumber dari regional saja tidak hanya Jogja Jateng tapi juga nasional bahkan internasional teman-teman. Jadi sudah ada kabar bahwa akan ada tenaga kesehatan dari luar negeri yang masuk ke Indonesia untuk bekerja di Indonesia. Jadi itu merupakan salah satu tantangan juga ya bagi kita semua persaingannya menjadi lebih global lagi, menjadi lebih ke kancah internasional kita harus meningkatkan kompetensi mungkin juga di luar kompetensi ATLM menambah dalam bidang bahasa Inggris nah juga bisa juga meningkatkan supaya nanti kita bisa bersaing secara global bisa bekerja juga di internasional mungkin yang mau go internasional bisa nanti memperdalam lagi kemampuan berbahasa Inggris dan lain sebagainya kemudian tantangan nih bagi fresh graduate juga Upah yang tidak sesuai kebutuhan, seperti yang sudah tadi saya sampaikan, bahwa untuk fresh graduate tidak mungkin ya, langsung gajinya atau upahnya langsung setara dengan manajer, direktur, dan lain sebagainya. Di sini kita harus bisa menjawab tantangan ini: upah tidak sesuai kebutuhan, di mana fresh graduate itu lebih mencari ke pengalaman terlebih dahulu. Nanti, setelah beberapa tahapan pekerjaan mungkin itu nanti akan mengikuti ya upah, gaji, dan sebagainya itu akan mengikuti bagaimana tingkat keprofesionalan kita, bagaimana cara kita bekerja, insya Allah nanti akan rezeki akan mengikuti kita sendiri, seperti itu. Kemudian tantangan lagi adalah beban kerja yang berlebihan, di mana teman-teman sebelumnya belum pernah bekerja, baru kuliah, kemudian mungkin organisasi, dan lain sebagainya. Pas saat masuki dunia kerja, teman-teman sering mengeluh, duh ternyata bekerja itu seperti ini ya bebannya berat dan lain sebagainya gampang putus asa dan lain sebagainya nah itu menjadi tantangan nih bagi fresh graduate untuk me beban kerja yang berlebihan untuk me mengolah untuk me beban kerja yang berlebihan seperti itu jadi tidak gampang menyerah harus menjawab semua tantangan ini untuk Meningkatkan lagi kualitas diri kita, untuk meningkatkan lagi jenjang karir kita. Seperti itu, kemudian ada lagi tantangan untuk fresh graduate. Ini lowongan kerja yang sedikit, misalnya teman-teman ini asalnya dari Jogja, ya, khususnya dari Jogja, Jateng, mau mencari pekerjaan di sekitaran Jogja aja, tetapi saingannya yang di situ sudah terlalu banyak. Nah, untuk menjawab tantangan ini, teman-teman juga harus berani keluar dari zona nyaman tidak hanya di Jogja saja, di luar Jogja dan di kancah nasional, mungkin di daerah pedalaman, di daerah yang tertinggal itu masih juga di situ banyak lowongan kerja yang tersedia bagi lulusan ATLM ini. Seperti itu. Jadi harus mampu menjawab tantangan ini, lowongan kerja yang sedikit di daerah sini kita bisa pindah ke daerah yang lainnya untuk mencari lagi lowongan kerja-lowongan kerja yang sesuai dengan Kompetensi kita oke. Okay. Nah, untuk menjawab tantangan tadi, tantangan bagi fresh graduate, kita mempunyai beberapa strategi ya. Untuk fresh graduate, gimana caranya kita supaya bisa beradaptasi, bisa? di dunia kerja itu kita bisa enjoy seperti saat kita kuliah bisa enjoy nah itu ada beberapa strategi teman-teman yang bisa dimulai diterapkan untuk saat ini yang pertama yaitu belajar mengatur waktu mungkin saat di perkuliahan teman-teman masih santai-santai hanya mengerjakan tugas nanti datang praktikum kuliah dan lain sebagainya nah di persiapan untuk dunia kerja ini teman-teman harus bisa mengatur waktu hari ini bekerja kemudian Apabila ada yang mau bekerja sambil kuliah, itu terutama seperti itu bisa mengatur waktu yang lebih efektif dan efisien lagi. Kemudian, membiasakan diri pada rutinitas. Nah, ini juga akan berubah ya, dari mahasiswa ke orang yang sudah bekerja, itu rutinitasnya akan berbeda. Jadi, teman-teman harus bisa membiasakan diri untuk terjun ke dunia kerja, itu rutinitasnya. Nanti ada juga yang shift sifan bekerja di rumah sakit kan ada shift sifan semalam, malam, shift pagi, shift siang dan lain sebagainya. Itu harus bisa membiasakan diri. Kemudian, yang ketiga adalah belajar berkomunikasi dengan berbagai generasi. Nah, ini juga poin penting yang harus dikuasai uh, oleh fresh graduate ya, harus bisa beradaptasi, berkomunikasi dengan berbagai generasi, bukan hanya dengan teman-teman yang sebayanya saja tetapi harus bisa menghargai Keterampilan orang lain kemudian mampu berkomunikasi dengan orang lain. Nah, itu salah satu pokok juga dari fresh graduate ini. Kemudian tampil secara profesional. Nah, kalau mau mencari kerja, mau berangkat ke tempat kerja, itu diusahakan tampil secara profesional, jangan acak-acakan. Yang cowok misalnya enggak sisiran dan lain sebagainya, itu nanti juga mengurangi penilaian dari dunia kerja, dari pencari. SDM seperti itu. Kemudian yang cewek misalnya pakai jilbab yang rapi, disetrika jilbabnya dan lain sebagainya. Jadi terlihat seperti profesional seperti itu. Dilihat dari penampilannya sendiri. Kemudian menjadi tim player. Di sini kita harus mampu bekerja secara kom komunitas, bekerja secara kelompok seperti itu. Bukan hanya individual. Mungkin kalau di bangku perkuliahan teman-teman masih mengerjakan tugas secara individual dan lain sebagainya. Nah, mulai memasuki dunia kerja ini teman-teman harus bisa bekerja secara kelompok dan lain sebagainya bekerja secara tim karena untuk menjadikan satu apa ya pekerjaan yang maksimal yang utuh itu kita tidak bisa dilakukan secara individu ya tetapi membutuhkan untuk bekerja secara tim. Kemudian belajar bertanggung jawab juga bertanggung jawab ten terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita kerjakan, tidak boleh cepat bosan, bosan kerja di sini, pindah lagi ke sini, dan lain sebagainya. Baru satu bulan, udah pindah-pindah kerja. Nah, itu harus kita kurangi, di mana di sini kita belajar bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita jalankan. Kemudian mengelola keuangan, ini juga ya menjadi salah satu strategi terhadap fresh graduate. Kemudian membangun networking, Nah, ini juga jejaring ke alumni, jejaring ke teman-teman yang lain. Nanti bisa menambah networking, sehingga teman-teman bisa meniti karir, mau kerja di mana, mau kuliah lagi, atau yang lain sebagainya. Ada teman yang bisa diajak untuk sharing, jadi tidak hanya dipikirkan sendiri, tetapi membangun networking itu sangat penting untuk jenjang eh, karir kita juga. Kemudian yang terakhir adalah siap dengan kemungkinan terburuk. Jadi teman-teman untuk mendaftar pekerjaan itu tidak langsung diterima ya. Ada mungkin beberapa yang masih tidak diterima jadi harus mencoba lagi ke daftar lagi ke tempat lain. Nah, itu teman-teman juga harus siap karena tadi ya banyaknya persaingan, banyaknya lulusan dari ATLM sendiri itu menjadikan kita tidak mudah juga untuk mencari pekerjaan. Jadi di satu tempat enggak diterima nanti bisa nyoba lagi di tempat yang lain. Oke. Okay. Baik. Nah, untuk siap dengan kemungkinan terburuk ini juga harus teman-teman hadapi ya. Jadi setelah fresh graduate ini, setelah teman-teman lulus dari Politeknik, teman-teman harus mempunyai pandangan ke depannya itu saya mau ngapain sih? Mau lanjut kuliah lagi atau Mau langsung bekerja. Nah bekerjanya di mana? Mau ke swasta atau mungkin nanti ada peluang ASN ya? Ada pendaftaran ASN nanti teman-teman juga bisa fokus untuk untuk masuk ke ASN untuk ujian ASN nanti akan saya sampaikan juga beberapa tips-tipsnya ya. Nah yang pertama ini mungkin teman-teman dari STRTLM sudah ada pandangan yang mau lanjut ke S2 mau lanjut berkuliah di luar negeri maupun di dalam negeri. Nah, sekarang sudah banyak teman-teman kampus-kampus S2 yang mau menerima kita dari vokasi dari D4. Pada saat dulu saya cerita ya sambil cerita pengalaman saya saat saya 2018 lulus dari Poltekkes Jogja, masih sedikit kampus-kampus yang men mau menerima dari vokasi. Dari vokasi itu masih sedikit namun untuk saat ini alhamdulillah sudah banyak kampus-kampus yang mau menerima dari kita sebagai vokasi. ini salah satu contohnya dari di luar negeri kita bisa masuk ke Mahidol University di Thailand, di mana di sini ada medical teknologi juga sesuai dengan jurusan kita. jadi di sini lebih linier ya untuk melanjutkan itu dilanjut. berdasarkan pengalaman saya kemarin juga eh, pertukaran pelajar di Mahidol University, di sana pembelajarannya hampir sama juga teman-teman dengan di Indonesia, jadi teman-teman tidak perlu takut, aduh kuliah di luar negeri nih, gimana ya belum punya pengalaman, tidak apa-apa. Kalau nggak mau mencoba, itu tidak akan tahu gimana di sana. Ternyata pada saat saya eh, pertukaran pelajar di sana juga lingkungannya hampir sama dengan di Indonesia. Jadi insya Allah teman-teman akan mudah juga beradaptasi di sana. Kemudian di sini juga ada langsung dari S2 ke S3, mungkin teman-teman akan langsung double degree di sana juga bisa. Nanti informasi selanjutnya bisa teman-teman cari di websitenya Mahidol University atau bisa ditanyakan juga. Kemudian ada lagi di Malaysia, University Kuala Lumpur. Di sini juga ada medical technology yang kemarin universitas ini juga sudah bekerja sama dengan salah satu kampus TLM di Yogyakarta ya udah bekerja sama dengan Universitas Kuala Lumpur ini. Di mana di sana juga kemungkinan bisa untuk melanjutkan studi lanjut. Itu untuk yang luar negeri, nah ini masih banyak yang lain dengan beberapa universitas di luar negeri dan jurusan yang linear dengan TLM di Indonesia ini. Master of Science in Healthcare, nah ini juga linear dengan TLM. Kemudian ada yang in Master of Science in Health Information juga ada di University of Alabama, Birmingham. Oke, untuk masuk ke universitas di luar negeri ini, teman-teman jangan lupa ya tadi untuk belajar lagi kemampuan berbahasa Inggrisnya baik aktif maupun pasif, meningkatkan uh, TOEFL-nya dan lain sebagainya persiapan. Kemudian di luar negeri ini juga banyak beasiswa beasiswa-beasiswa yang nantinya bisa teman-teman masuki bisa teman-teman gunakan untuk membantu pembiayaan selama di luar negeri. Nanti bisa cari-cari lagi informasi beasiswa. Selain beasiswa orang tua ya, nanti mungkin ada beasiswa dari pemerintah juga. Oke, selanjutnya setelah di luar negeri, di Indonesia juga banyak nih S2 di dalam negeri yang sudah mau menerima kita dari vokasi, dari D4. Yang pertama ada di Unimus di Semarang, di sini kita bisa melanjutkan S2 dengan jurusan ilmu laboratorium klinis ya teman-teman di sini linier dengan jurusan kita saat ini TLM. Teman-teman bisa masuk di ini kalau mau mencari tempat studi lanjut yang linier seperti itu. Ini nanti bisa juga informasi tanya-tanya ke saya di luar forum ini, karena waktunya terbatas. Mungkin nanti bisa menghubungi saya lewat WA atau DM Instagram, bisa kalau mau tanya-tanya tentang kampus Unimus ini. Kemudian ada juga yang lain di UGM. Sekarang di UGM juga sudah menerima dari D4, khususnya di jurusan S2 Biologi. Teman-teman saya juga sudah banyak yang masuk ke UGM Biologi ini, yang basicnya adalah D4 TLM. Kemudian ada lagi di Unsud. Di Unsud, di sana juga mau menerima D4 TLM khususnya nanti jurusannya di biomedik. Biomedik di sana ada peminatan bakteriologi dan ada peminatan parasit juga ada di sana. Kemudian ada lagi di Universitas Airlangga. Ini juga tahun ini sudah membuka sudah membuka dari D4 ya. Contohnya di sana ada jurusan ilmu kedokteran dasar itu mau menerima dari D4 TLM. Kemudian ada lagi di ITB, teman saya juga ada yang di ITB dari D4 Poltekkes Bandung, banyak juga yang dari ITB. Nanti bisa di sana ada jurusan farmasi, jurusan biomed dan lain sebagainya. Itu mau menerima dari D4 TLM. Nah, untuk kampus-kampus universitas negeri ini teman-teman di sini karena dari D4 ya. Jadi masuknya di sini nanti melalui matrikulasi terlebih dahulu untuk menyesuaikan sejauh mana pengetahuan teman-teman nantinya untuk bisa bergabung dengan universitas ini karena di sini kan sarjana ya. Basicnya kebanyakan sarjana. Sedangkan kita adalah sarjana terapan sehingga dibutuhkan untuk matrikulasi terlebih dahulu supaya nanti untuk mengikuti pembelajarannya itu akan lebih mudah seperti itu teman-teman. Jadi disiapkan saja untuk matrikulasi teman-teman saya di sana juga ikut matrikulasi terlebih dahulu dan nyatanya bisa walaupun kita dari vokasi kita tetap bisa mengikuti pembelajaran di kampus yang bukan vokasi seperti itu. Kita juga bisa bersaing dengan mahasiswa-mahasiswa dari dari sarjana. Dari ilmu murni seperti itu ya. Oke, nanti info lebih lanjut bisa ditanyakan lagi. Oke. Okay. Nah, ini beberapa jurusan kampus-kampus yang bisa kita masuki. Mau mencari yang linier atau mau pindah haluan, mau ke biomedik, itu juga masih ada nyambungnya dengan kita. Kemudian mau ke farmasi yang agak sedikit meloncat, tetapi juga masih nyambung. Dan di mana kemarin untuk sekalian sharing untuk pendaftaran PNS, kebetulan yang untuk S2, S2-nya itu kebanyakan dicari adalah S2 kesehatan dengan latar belakang D4 analis. Jadi S2 kesehatan masih bisa mencakup dari berbagai jurusan. Kemudian kemarin ada juga yang dicari S2 biomedik. S2 biomedik dengan latar belakang D4 analis. Itu nanti bisa masuknya mengajar ke jurusan TLM, bisa mengajar ke prodi bangdara karena sekarang sudah ada prodi bangdara juga kita juga bisa masuk ke mengajar ke prodi tersebut jika teman-teman berminat untuk menjadi pendidik. Namun masih banyak juga ya pekerjaan-pekerjaan lain di luar pendidik nanti akan saya sampaikan juga di setelah ini. Oke, itu adalah salah satu pilihan jika teman-teman mau melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jenjang pendidikan S2 di mana S2 ini seperti eh, perkuliahannya adalah dua tahun ya, minimal dua tahun, kemudian nanti dengan tugas akhir yaitu berupa tesis penelitian kayak skripsi, dengan nanti bedanya hanya ada di beda eh, variabel saja, nanti bisa teman-teman bisa insya Allah bisa mengikuti sampai selesai perkuliahan S2 ini. Oke, okay. kemudian ada pilihan lain nih, ada pilihan lain selain lanjut ke S2 itu bisa apa sih? dari ATLM itu selain ke S2 atau selain melanjutkan pendidikan, nah, bisa teman-teman langsung bekerja. Mencari pekerjaan. Bagaimana tips-tips untuk mencari pekerjaan? Ini nanti selanjutnya yang lebih lengkap akan dibahas di materi kedua ya, teman-teman. Tips-tips untuk mencari pekerjaan, yang pertama tentu saja kita mencari lowongan-lowongan. Sekarang banyak sekali nih lowongan analis kesehatan baik di rumah sakit swasta, laboratorium swasta, puskesmas bahkan juga membantu penelitian dosen di dosen UGM, Uner dan lain sebagainya itu membutuhkan juga ATLM untuk membantu dalam penelitian di laboratoriumnya mereka sangat butuh lulusan-lulusan ATLM seperti kita ini kemudian cari juga di portal kerja online sudah banyak ya di Instagram di website-website website yang menyediakan lowongan pekerjaan di mana memudahkan kita sebagai generasi 4.0 sebagai generasi digital yang mau mencari pekerjaan. Di sini kita sudah dimudahkan dengan portal kerja online ini. Kemudian ada bursa kerja kampus, kan, nanti ada kampus expo, di situ juga teman-teman bisa sambil cari-cari di mana sih kita bisa bekerja, di mana sih kita bisa mendaftarkan lowongan pekerjaan. yaitu bisa kalian ikuti juga bursa kerja kampus di nggak cuma di Poltekkes Yogyakarta aja nanti teman-teman juga bisa mengikuti bursa kerja di Poltekkes yang lain atau universitas-universitas yang lain yang kiranya nyambung dengan jurusan kita sebagai teknologi laboratorium medis. Kemudian, nah ini juga ya jaringan alumni. Tadi sudah beberapa kali saya sampaikan untuk jaringan alumni ini membuka sekali kesempatan kita untuk mengetahui dunia luar sana, Mana yang masih membutuhkan ATLM, mana yang masih bisa dimasuki mau kuliah lanjut atau bekerja? Nah, itu kita bisa tanya-tanya ke alumni. Kemudian, melalui teman, nah, mungkin teman-temannya juga ada yang sudah bekerja, sudah mau lanjut kuliah lagi, itu juga bisa sharing ke teman-teman yang lain. Jangan uh, hanya. Bekerja secara individual, ya, tetapi juga teman-teman bisa sharing ke teman yang lain, bisa sharing ke kakak-kakak -kak alumni, dan yang lain sebagainya. Oke, okay. untuk uh, TLM itu bisa bekerja di mana saja, sih. Nah, prospek kerja ATLM. yang pertama ini bisa kita bekerja di pasien fasilitas pelayanan kesehatan, ada di Puskesmas, klinik swasta, rumah sakit. Nah, ini salah satu pekerjaan yang mainstream, di mana banyak sekali kita kebanyakan bekerja di situ, puskesmas, pasien eh, rumah sakit, maupun klinik-klinik swasta. Kemudian kita juga bisa bekerja di PMI, nanti di bagian laboratoriumnya, di bagian eh, uji golongan darah, uji saring MLTD, crossmed, dan lain sebagainya. Kita sudah pelajari ya di mata kuliah imunohematologi, nah ini penerapannya di lebih banyak penerapan imunimatologi -imun itu di PMI ini. Kemudian kita juga bisa bekerja di BP POM pengawas obat makanan terutama kita pasti di bagian laboratoriumnya. Kemudian bisa juga di BNN Badan Narkotika Nasional kita juga bekerja di bagian laboratoriumnya. Kemudian BUMN, BUMN ini juga beberapa sudah membuka untuk lowongan analis eh, untuk lowongan TLM ya contohnya di kimia Farma sebagai di laboratoriumnya itu juga sudah masuk ke BUMN banyak sekali prospek kerja analis eh, teknologi laboratorium medis kemudian kita juga bisa nih bekerja di lab riset seperti yang sudah tadi saya sampaikan kita membantu penelitian dosen-dosen di eh, universitas lain itu biasanya nanti ada Open recruitment dibutuhkan pembantu eh ris uh, laboran riset untuk membantu penelitian dosen. Nah, di sini ada open recruitment-nya. Nanti teman-teman bisa memasukkan lamaran di situ untuk mem untuk bekerja di bagian laboratorium risetnya. Kemudian ada juga di laboratorium forensik. Ini juga masih jarang ya analis yang di forensik. Ini salah satu kesempatan bagus bagi teman-teman untuk mengambil apa ya? kompetensi lagi untuk mengambil peminatan di bagian forensik sehingga nantinya bisa bekerja di laboratorium forensik ini. Kemudian di laboratorium patologi anatomi di mana di sini kita memeriksa sel dan jaringan. Ini juga dibutuhkan sekali untuk dari lulusan ATLM untuk bekerja di laboratorium patologi anatomi ini selain di laboratorium eh, patologi klinis ya, kita juga ada laboratorium patologi anatomi. Di sini juga sebelum masuk ini, kalau mau menambah pelatihan-pelatihan kompetensi di bagian pembuatan preparat dan lain sebagainya juga sudah banyak tersedia pelatihan-pelatihan ini. Kemudian bisa juga kita bekerja di laboratorium kesehatan, baik daerah maupun kota maupun provinsi. Itu ada bagian pengujian dan kalibrasi. Di sana kita juga di bagian laboratoriumnya. Kemudian ada lagi sebagai tenaga pendidik. Kita bisa mempunyai kesempatan sebagai tenaga pendidik baik mulai dari PLP atau yang dulu instruktur ya sekarang PLP yaitu pranata laboratorium pendidikan. Untuk PNS di formasinya untuk D4 tenaga pendidik itu masuknya PLP dengan formasi D4. Kemudian bisa juga teman-teman menjadi dosen. Dengan menambah lagi pendidikan, jenjang pendidikannya tidak hanya cukup di D4, nanti bisa lanjut ke S2 dan mengajar sebagai dosen tenaga pendidik di TLM. Analis, ini juga masih sangat dibutuhkan ya teman-teman, beberapa kali banyak pembukaan lowongan kerja untuk menjadi dosen di kampus-kampus swasta yang sekarang baru buka itu butuh sekali tenaga pendidik, terutama tenaga pendidik yang linier dari D4 TLM, kemudian S2-nya S2 TLM juga itu sangat dibutuhkan di dunia pendidikan. Kemudian ada lagi kita bisa bekerja di BBTKL. Tuh, ini juga hampir sama dengan di Labkes Balai Besar ya. Kemudian kita bisa bekerja sebagai relawan. Di mana relawan di sini juga ada upahnya juga ada ini ya gajinya tidak hanya relawan semata. Contohnya di sini adalah relawan-relawan COVID, di mana kemarin saat pandemi itu juga banyak sekali dibutuhkan pekerja kontrak sebagai analis, eh, sebagai TLM untuk membantu swab dan membantu diagnosis COVID dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga kita mengikuti Nusantara Sehat. Nah, itu juga peluang kerja juga bagi kita untuk mengikuti Nusantara Sehat baik yang secara individu maupun secara kelompok dari Poltekkes Yogyakarta ini juga banyak sekali alumni alumni yang mengikuti Nusantara Sehat ini nanti teman-teman bisa cari di sosial medianya dan tanya-tanya misalnya teman-teman tertarik untuk bergabung di Nusantara Sehat ataupun relawan yang lainnya bisa menghubungi para alumni tersebut kemudian jenjang yang masih eh, prospek kerja lagi untuk TLM ini adalah menjadi ASN, di mana formasi untuk tahun saya kemarin 2021, formasi untuk D4 TLM juga sudah lumayan banyak di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan di luar Pulau Jawa juga untuk peluang D4-nya lumayan banyak, kemudian peluang ASN untuk tenaga pendidik juga lumayan banyak. Nah, untuk ASN ini teman-teman juga harus fokus ya. Di sini nanti ada seleksi, seleksinya itu seleksi dasar dan seleksi bidang, di mana teman-teman diminta untuk seleksi masih umum dulu, yang pertama itu umum tentang keterampilan dasar dalam TIU, perhitungan, kemudian ada tentang kewarganegaraan yang dulu teman-teman dapat perkuliahan Pancasila dan keluarga negaraan itu ternyata sangat bermanfaat sekali teman-teman di nantinya untuk teman-teman masuk ke uh, ujian di ASN ini. Kemudian ada juga yang satu lagi uh, tentang diri, Oh ya? Uh, saya lupa ada satu lagi nanti mungkin bisa disiapkan juga teman-teman jangan mudah menyerah hanya satu kali percobaan mendaftar ASN. Teman-teman sudah menyerah, jangan ya, sampai batas usia. Kalau belum diterima, daftar lagi, daftar lagi. Kalau ada formasi, karena di pengalaman teman-teman saya itu ada yang sampai tujuh kali, bahkan sebelas kali, itu baru keterima menjadi ASN. Jadi, mereka pantang menyerah untuk dipelajari lagi mana yang masih kurang di tahun kemarin. Kita ulangi lagi di tahun ini. Untuk saya sendiri, saya masuk ini di percobaan kedua. Yang pertama, dulu saya menggunakan D4 lulus dari Poltekes di tahun 2018, saya mencoba masuk menggunakan D4, mendaftar di Poltekes Jogja juga, tetapi karena masih kurang persiapan ya, baru lulus, masih belum mencapai eh, angka eh, angka lulusnya. Untuk di TWK ya, dulu di keluarga negaraan itu 75, nilai saya baru 70. Nah, untuk yang ke kesempatan kedua ini, saya fokuskan, gimana sih saya yang merasa kurang, saya kurang di TWK, makanya saya mencari berbagai literatur. Ada sekarang dari YouTube itu banyak sekali yang latihan-latihan soal, bahkan ada bimbel online juga, teman-teman bisa ikuti di situ, bisa fokus di situ untuk melakukan nantinya persiapan ujian SKD untuk ASN ini. Di sini nanti ASN juga ada dua ya, PNS dan P3K. Mungkin nanti banyak akan banyak lowongan di P3K juga. Itu harus teman-teman persiapkan. Kemudian setelah di SKD nantinya ada tes kemampuan bidang. Setelah teman-teman lolos di SKD, nanti masuk ke kemampuan bidang di mana sesuai dengan bidang yang teman-teman ambil. Kalau ke tenaga pendidik di PLP, berarti kan di pendidikan, di laboratorium pendidikan. Nah, nanti teman-teman persiapkan itu. Kalau di pendidikan itu kira-kira apa sih? Harus bisa menangani alat-alat yang kira-kira butuh kalibrasi, rusak dan lain sebagainya. Itu harus di Uh, harus dipelajari lagi. Kemudian, untuk D4 kemarin, yang SKB-nya itu paling banyak tentang biologi molekuler, karena sekarang kita sudah menuju ke arah molekuler. Jadi, tentang SKB itu, yang paling banyak keluar itu soal-soal tentang molekuler. Jadi, besok teman-teman diharapkan untuk mengulang lagi materi-materi itu untuk persiapan, jika ada yang tertarik menjadi ASN. Kemudian, untuk tenaga pendidik yang dosen, kemarin juga banyak formasinya, nah ini agak sedikit beda untuk SKB, kemampuan bidang yang dosen ini sudah tidak ada tentang TLM lagi, melainkan tentang tenaga pendidik, tentang dosen bagaimana cara mengajar, kemudian dharma perguruan tinggi itu apa saja, nah itu nanti sudah agak sedikit berbeda dengan basic kita di D4, karena di situ kita uh, sudah naik ke tenaga pendidik dosen, nanti bisa ditanyakan juga kepada saya atau teman-teman yang lain tentang tips-tips untuk uh, masuk menjadi ASN ini kemudian selain beberapa pekerjaan ini teman-teman juga bisa membuka menjadi wirausaha ya mungkin ada teman-teman ya, yang mau ganti haluan nggak mau ke TLM mau jadi wirausaha boleh itu adalah hak kita ya untuk seperti yang disampaikan Pak Broto tadi siapapun boleh memilih mau jadi apa itu boleh memilih Nah? Ya. Untuk wirausaha sendiri yang masih nyambung ke ATLM itu banyak juga teman-teman. Contohnya adalah mendirikan lab itu juga peluang usaha yang cukup besar bagi ATLM. Kemudian menjadi isolat mikroorganisme, misalnya setelah penelitian teman-teman mendapatkan bakteri, nah itu nanti dikembangbiakkan untuk dijual belikan, tetapi di dalam ranah yang masih bisa dipertanggungjawabkan ya, bukan yang untuk mengerjain orang-orang, tapi bisa untuk riset dan lain sebagainya untuk di dunia pendidikan. Nah, itu masih bisa bermanfaat. Kemudian, pembuatan preparat, pembuatan preparat mikroskopis yang diperjualbelikan untuk di pendidikan, untuk teman-teman SMK, untuk praktikum di perkuliahan dan lain sebagainya. Misalnya, daerah teman-teman itu daerah malaria, ya, endemi malaria. Nah, di situ teman-teman bisa membuat preparat mikroskopis malaria yang nantinya bisa diperjualbelikan untuk pembelajaran itu juga merupakan salah satu peluang usaha dari TLM ini. Kemudian ada lagi bisnis reagen seperti teman-teman ketahui ya, kita di lab ini sangat butuh sekali reagen. Nah, itu menjadi salah satu peluang usaha untuk teman-teman semua yang sudah mengetahui basic-basicnya, butuh reagen apa, belinya di mana, itu bisa nanti dipelajari lagi untuk mengembangkan usaha ini. Kemudian ada lagi yang masih nyambung tentang kesehatan, bisnis alat-alat kesehatan. Itu juga menjadi salah satu peluang bisnis juga yang menjanjikan untuk lulusan D4 TLM ini. Oke. Okay. Oke, okay, sudah Selesai materi dari saya. Mungkin masih beberapa menit lagi, Mbak, atau bisa dilanjutkan ke sesi tanya jawab aja biar nanti lebih banyak pertanyaan yang bisa disampaikan. Oke, okay, terima baik, kasih saya kepada ke Putri. moderator. Terima kasih kepada Kak Putri Kurnia Suwi Magister Kesehatan atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. kepada para peserta yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan dengan format yang sudah ditentukan. Da para peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui room chat zoom ataupun kolom komentar YouTube. Langsung bisa. Bisa, bisa, Pak. Dipersilahkan. Pada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan secara langsung dapat mengaktifkan mikrofon. Dipersilahkan. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk Bu Putri. Perkenalkan nama saya David Jaya. Berasal dari ETLM semester 7. Kebetulan saya bekerja di kemarin di salah satu instansi pendidikan SMK Kesehatan di Provinsi Jambi. Yang ingin saya sampaikan adalah mengenai lowongan kerja bagi tenaga... Tenaga kesehatan, khususnya di bidang TLM, beberapa eh, jurusan yang kami punya adalah farmasi, eh, eh, keperawatan dan termasuk TLM sendiri. Kami bingung untuk eh, melakukan tindakan untuk kerjasama dengan eh, yang di luar, di luar daerah, terutama di di Jepang, di negara lain itu adalah keterbatasan eh, komunikasi untuk berbicara. Untuk hal ini saya ingin pertanyakan apa aja yang bisa dilakukan untuk melakukan uh, kegiatan atau penerapan pendidikan di salah satu TMK yang bisa dilakukan seperti uh, memasukkan uh, salah satu pelajaran komunikasi berbahasa uh, baik di Jepang atau di luar daerah. Menurut pendapat ibu saya rasa apakah uh, uh, menurut Menurut saya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan kinerja kerjasama dengan Jepang atau negara lain? Begitu, Bu. Terima kasih. Kecuali dan komunikasinya gitu. Oke. Okay. Okay, baik. Langsung saya jawab atau ditampung dulu, Mbak Moderator. S S bisa langsung, dijawab, bisa langsung dijawab baik terima kasih Mas David ya dari SMK ya Mas bekerja di SMK ya, ya. Oke tadi ya, juga, di SMK. ya tadi juga beberapa lupa saya sampaikan bahwa di dari d4 TLM ini kita juga bisa menjadi instruktur ya menjadi instruktur di SMK SMK kesehatan ya. khususnya di jurusan analis Jurusan TLM ini yang sudah membuka juga beberapa lowongan guru untuk menjadi guru di SMK di Yogyakarta, juga sudah ada di daerah Bantul dan di daerah Gunung Kidul, yang membutuhkan, sangat membutuhkan guru dengan latar belakang di empat TLM ini. Nah, untuk bagaimana tipsnya sendiri menjadikan SMK ini? Lebih terkenal di kancah internasional, gitu ya, Mas David? Ya, nah, ya, di sini membutuhkan peran dari pengajar sendiri, membutuhkan peran dari pengajar sendiri untuk mampu menjadikan peserta didiknya menjadikan siswanya itu lebih bisa bersaing secara global di luar negeri, di nasional maupun di luar negeri, walaupun hanya setara, baru setara tingkat SMK. Nah, di sini kita membekali dulu yang pertama adalah membekali dulu para guru-guru itu untuk tadi kursus berbahasa Inggris. Jadi nanti kita lebih mudah untuk melakukan kerjasama, untuk melakukan kerjasama dengan luar negeri, mengajukan proposal misalnya. Nah itu kalau dari pendidiknya sendiri sudah mampu untuk membuka jejaring-jejaring itu, nanti Teman-teman dari siswanya juga akan mengikuti. Di situ, perlu peran dari pendidiknya sendiri untuk mengembangkan lagi kompetensi-kompetensinya. Kemudian, di dari mata kuliahnya mungkin bisa ditambahi, ya, Mas David, ya, ditambahi lagi tentang komunikasi kesehatan, komunikasi kemudian sama juga tetap ada di bahasa Inggrisnya, karena untuk di luar negeri itu yang. Kita tonjolkan itu adalah kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris, kemudian tips-tipsnya lagi, strategi-strateginya lagi untuk di tingkat SMK. Itu kita juga lebih mengedepankan lagi kompetensinya. Pendidikannya dimasukin, kalau di situ kan biasanya hanya praktikum biasa, dasar-dasar saja. Nah, untuk pendidikannya bisa lagi ditambahi untuk peralatan-peralatan yang lebih modern. Jadi para siswa SMK itu menjadi lebih terbuka lagi untuk bekerja untuk mempelajari hal-hal yang baru yang mana tidak hanya didapatkan di tempat pendidikannya saja, tapi nanti juga bisa bekerja sama di dengan kampus-kampus lain -kampus, dengan SMK, SMK lain. Mungkin nanti bisa diadakan juga program kunjungan dari SMK itu kunjungan dulu ke universitas-universitas di dalam negeri, kemudian nanti baru merambah ke luar negeri untuk menjawab tantangan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat nanti akan ada pertukaran tenaga kesehatan ya baik dari luar negeri masuk ke sini, sudah mulai di sekarang sudah mulai perawat, bidan dan lain sebagainya dan ada kemungkinan juga nantinya tenaga kesehatan kita keluar ke luar negeri untuk bekerja di sana sebagai tenaga kesehatan. Di situ maka dari itu dibutuhkan bekal dari Pendidikannya sendiri, ya Mas, untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan, untuk nantinya kita bisa bersaing di kancah internasional. Seperti itu, ada lagi, ya, izin uh, untuk uh, kerjasamanya MOU antara se sebuah Poltekes atau instansi SMK. Itu uh, di Poltekes Jogja ini, apakah sudah gitu? Untuk jejaring untuk di tingkat SMK, luar negeri, uh -uh. SMK Poltekes. SMK atau ada lembaga kebanyakan, tersendiri untuk mengurus hal itu. Ya, untuk di luar negeri kerjasamanya yang saya tahu kebanyakan masih di tingkat universitas ya pak, eh, mas, masih di tingkat universitas. Itu ada beberapa dari kampus saya juga yang di Semarang dan dari kampus yang di Jogja juga sudah ada kerjasama dengan luar negeri tapi masih di tingkat universitas. Mungkin kalau mau join bisa join dulu ke universitas itu untuk Bagaimana caranya nantinya bekerja sama dengan luar negeri di tingkat SMK itu? Yang saya tahu sampai sekarang baru di tingkat universitas di kampus yang di Jogja itu sudah ada kerjasama dengan Malaysia. Nanti di Malaysia menjadi pembicara di sini dan yang di sini menjadi pembicara di Malaysia ataupun pertukaran pelajar itu sudah ada. Tapi di tingkat universitas. Kemudian di eh, yang di Semarang Unimus itu juga sudah ada kerjasama dengan Mahidol. Tadi juga sudah MOU sudah bertukar MOU dengan Mahidol, tapi adanya yang baru yang di tingkat universitas. Untuk di tingkat SMK saya masih belum ini. Belum tahu ada yang melakukan kerjasama. Gitu Mas David. Ya. ya. biasanya kan di tingkat di tingkat daerah itu ada kerjasama dengan de, dinas instansi Departemen Tenaga Kerja. Kalau di sini mungkin saya nggak tahu juga untuk Poltekes apa bekerjasama dengan Kementerian eh, Departemen dalam negeri atau Departemen Tenaga Kerja gitu bentuk-bentuk hmm. uh, ya. mou nya gimana? gitu. Ya kalau uh, di daerah saya di Semarang itu kemarin juga sudah ada kerjasama dengan dinas-dinas juga yang mana menyalurkan lulusan TLM itu ke daerah-daerah terpencil dan bahkan ada juga kemarin yang rencananya mau disalurkan juga ke luar negeri mungkin nanti bisa juga ditanyakan di tempat mas ya yang di daerah situ apakah poltekesnya juga sudah bekerja sama dengan dinas-dinas terkait atau yang lainnya karena beda regional juga nanti kemungkinan kerjasamanya juga berbeda seperti itu ya mas David oke terima kasih atas uh, uh, masukannya terima kasih Bu Putri ya sama-sama baik terima kasih kepada kak putri Kurniasiwi atas jawaban yang sangat luar biasa terima kasih juga kepada kakak david yang sudah bertanya mohon izin kak putri ini ada kak dedi anan yang raise hand. mungkin uh, ingin bertanya dapat dipersilahkan dengan mengaktifkan mikrofon dan bertanya secara langsung Oke, Silahkan, uh, mas dedi ya permisi mbak mau nanya uh, tadi pada saat paparan mengenai peluang kerja untuk lulusan TLM itu ada di laboratorium forensik tadi disebutkan ya Mbak ya. Iya. Yeah. Uh, uh, mungkin pertanyaannya ada beberapa. Yang pertama kan uh, setelah kita lulus dari uh, D4 TLM seperti itu kira-kira uh, pendidikan lanjutan apa yang kita ambil untuk bisa nantinya bekerja di laboratorium forensiknya? Kemudian uh, mungkin gambaran sedikit tentang uh, tugasnya kita kalau di laboratorium forensiknya nanti seperti apa nah, mungkin itu aja pertanyaannya terima kasih oke okay, baik terima kasih mas Jadi Ananta langsung saya jawab ya pertanyaannya bagus sekali di laboratorium forensik ini masih jarang dari analis yang masuk ke laboratorium forensik zaman saya di PKL di Sarjito itu hanya ada beberapa teman-teman dari analis yang Menjadi yang bekerja di laboratorium forensik ini, jadi masih sangat dibutuhkan untuk kita masuk ke laboratorium forensik, di mana di situ kita bertugas untuk mengidentifikasi, apa ya, korban-korban, misalnya ya, korban kecelakaan atau jenazah-jenazah yang meninggalnya itu kurang wajar. Nah, itu kita tugasnya juga membantu dokter dalam mendiagnosis hal tersebut dalam menegakkan tindakan kejahatan, bagaimana proses pembunuhannya terjadi, nah itu bisa nanti kita lakukan di lab forensik ini. Nah untuk pendidikannya sendiri bagaimana di lab forensik ini, nanti teman-teman bisa melakukan apa namanya pelatihan, ada khusus pelatihan. Di, kalau dulu ada pengalaman dari teman saya itu dia melakukan penelitian di DVI dari Polda dari Polri ya masuk ke situ kemudian di labnya sana melakukan pelatihan, kemudian nanti jadi teman-teman bisa langsung bekerja di forensik atau juga sepertinya kemarin ada juga mahasiswa saya yang berminat menjadi ke lab forensik dan lanjut S2. Saya lupa S2 di mana, kayaknya di luar Jawa, yang mana khusus di bidang forensik ini juga jadi sudah tersedia untuk pendidikan lanjut untuk forensik. Jadi, kalau mau lanjut ke masuk ke bagian forensik ini teman-teman bisa mengambil pelatihan pelatihan yang khusus menangani uh, ini di lab forensik ini pelatihan pelatihan yang bisa diambil nantinya jengg teman-teman mendapatkan sertifikat kompetensi yang bisa digunakan untuk bekerja di laboratorium forensik ini walaupun kita sudah mempunyai dasar-dasar ya dasar-dasar pemeriksaan laboratoriumnya juga ada di laboratorium yang sitohistoteknologi, patologi anatomi itu juga bisa menjadikan dasar kita untuk bekerja di laboratorium forensik. Saat kita kuliah, praktikum kimia klinik, dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadikan dasar kita saat akan masuk ke lab ini. Tapi kita juga masih butuh pelatihan-pelatihan lagi. Silahkan nanti cari informasi lagi di mana yang membuka Pelatihan biasanya adalah rumah sakit yang sudah mempunyai lab ini biasanya dia juga membuka pelatihan ini dan atau tadi yang dari tim DVI Polri kayak gitu. Gitu Mas Jadi Ananta. Terima kasih Bu, penjelasannya. Ya. Ada yang lain lagi. Oh iya ada tambahan juga. Tadi ada yang belum saya sampaikan di lowongan pekerjaan mungkin teman-teman yang berminat untuk ke angkatan ya biasanya juga angkatan-angkatan itu dari perwira karir itu biasanya juga mencari dari lulusan D4 analis kejahatan baik dari baik untuk laki-laki maupun perempuan. Kemarin juga sudah ada peluangnya untuk menjadi perwira karir. Di situ nanti langsung dididik sebagai perwira karir dari latar belakang ATLM seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan lagi, Mbak? Uh, ini ada dari kolom chat, Kak Putri, oh, izin iya. membacakannya. Boleh. Dari Kak Muhammad Asrun Putra, izin bertanya, kepada pemateri, terlepas dari peluang kerja pada ATLM, apakah untuk ATLM sendiri ada beasiswa bagi teman-teman yang semisal ingin lanjut kuliah S2 atau beasiswa ATLM hingga ke luar negeri? Seperti itu mungkin sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali ya pertanyaannya. Tadi juga lupa saya sampaikan tentang beasiswa ini. Nah, di beasiswa ini, saya ada teman, beberapa teman saya itu dari lulusan D4 juga, D4 Poltekkes dan D4 dari jurusan lain. Nah, mereka mendapatkan beasiswa untuk lanjut kuliah. Yang pertama itu ada beasiswa BU. Saya lupa kepanjangannya, beasiswa BU. Nah, beliau itu dia sudah bekerja di suatu pendidikan di universitas. Nah, di situ nanti bisa mempunyai rekomendasi untuk mendaftarkan beasiswa itu. Jadi dari tempat kerja, teman-teman bisa mendapatkan rekomendasi untuk mendapatkan beasiswa BU itu. Nah, itu salah satu peluang beasiswa yang mau lanjut ke S2. Itu kebetulan beliau kuliahnya di dalam negeri saja, di UNSUT dengan beasiswa penuh dari beasiswa living cost sudah dapat beasiswa kemudian beasiswa per semester juga dibiayai dari pemerintah kemudian ada lagi yang terbaru kemarin ada teman saya dari D4 Poltek Jogja juga beliau mendaftarkan beasiswa LPDP malah teman-teman ini adalah biasa satu beasiswa pemerintah yang bergengsi ya LPDP ini beliau mendapat beasiswa LPDP ke Universitas Airlangga Universitas Erlangga jurusan ilmu kedokteran dasar. Nah kebetulan beliau mendapatkan beasiswa LPDP. Jadi sekarang sudah terbuka alhamdulillah sekali kita dari D4 sudah mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa yang setara dengan teman-teman kita yang dari sarjana murni, jangka ilmu murni. Kita dari vokasi sudah mempunyai kesempatan untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi silakan nanti cari-cari lagi informasi tentang beasiswa LPDP maupun beasiswa BU untuk dari jenjang D4 bagaimana tes-tesnya itu juga melalui tes ya teman-teman melalui tes nanti ada tes wawancara dan ada tes tertulis juga melalui beberapa tes sehingga teman-teman bisa lolos untuk mendapatkan beasiswa tersebut dan jangan lupa untuk setelah mendapatkan beasiswa yang harus bertanggung jawab bagaimana lulus dengan tepat waktu karena nanti kalau tidak tepat waktu beasiswanya akan dicabut bahkan akan diminta untuk mengembalikan secara penuh itu kan nanti kita sendiri yang rugi. Jadi setelah kita usahakan untuk masuk mendapatkan beasiswa, kita juga harus bertanggung jawab untuk apa namanya? untuk uh, lulus tepat waktu dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi teman saya kemarin mendapatkan beasiswa juga ke Jepang. Kebetulan kampusnya itu sudah Kerjasama, ya, udah kerjasama. TLM kampusnya sudah bekerjasama dengan kampus di Jepang itu, sehingga dia mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut ke Jepang. Namun, ada karena ada beberapa hal yang masih belum bisa dilakukan, jadi sudah keterima, jadi tidak tapi sayangnya tidak dia beliau lanjutkan. Jadi, beliau hanya melanjutkan di dalam negeri, jadi masih eh, belum dilanjutkan yang di Jepang itu, tapi uh, itu adalah gambaran bahwa kita sudah bisa sebenarnya kita sudah bisa mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut ke luar negeri tersebut, bahwa ke Jepang atau ke Thailand, Malaysia dan lain sebagainya, Singapura itu kita sudah mempunyai kesempatan tersebut. Silakan nanti bisa menghubungi dengan bagian apa ya kalau di kampus Poltekas mungkin ada bagian kerjasama internasional. Nah nanti teman-teman bisa sharing-sharing ke bagian tersebut supaya ada informasi beasiswa dan lain sebagainya. Atau enggak, nanti bisa juga langsung ke websitenya universitas yang dituju. Mungkin nanti di situ ada informasi beasiswa juga. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dari situ untuk yang berminat lanjut ke luar negeri. Sudah banyak kok teman-teman. Dari D4 itu sudah banyak yang melanjutkan ke luar negeri, ke dalam negeri maupun ke luar negeri. Jadi tidak hanya melulu mau bekerja di fasian ke saja, tetapi sudah berkembang teman-teman yang sekarang itu sudah berkembang untuk sudah sadar untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi untuk sebagai jembatan membawa nama TLM ini terkenal gitu ya yang jadi profesi yang diperhitungkan baik di kancah nasional maupun di kancah internasional seperti itu Mas siapa tadi yang tanya ya oke ada pertanyaan lain mungkin Mbak Baik, Kak. Ini di kolom chat ada satu pertanyaan lagi. Dan ini merupakan pertanyaan terakhir dari STR Ali Jenjang TLM, Kak Dayutri. Assalamualaikum, Bu. Izin bertanya. Untuk peluangnya di ASN lebih banyak di D4 atau S2 ya, Bu? Sehingga sebagai pertimbangan menurut Ibu setelah lulus pendidikan D4 lebih baik S2 dulu atau PNS dulu ya? Terima kasih. Oke, terima kasih dari siapa tadi ini? Mbak Dayu ya, dari Mbak Dayu. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, ini kembali lagi ke teman-teman. Minatnya -teman. itu mau di bidang apa? Kalau saya dulu memang dari awal saya memang minat untuk langsung melanjutkan ke jenjang S2. Jadi dulu saya cari-cari itu masih belum ada ya peluang untuk S2 di sekitaran sini di Jogja, Jateng tuh masih belum ada, namun ternyata di Unimus itu membuka S2 yang linier, yang linier dengan TLM, di TLM. Maka dari itu saya masuk ke Unimus untuk melanjutkan S2, dan kebetulan di situ adalah kelas karyawan, jadi perkuliahannya itu hanya Sab, Jumat dan Sabtu, kemudian saya mendaftarkan kerja, jadi saya sambil kerja di Senin sampai Kamis, saya kerja di salah satu universitas, jadi di Unisa Yogyakarta sebagai asisten dosen, kemudian hari Sabtu, cuma eh, dan Sabtunya itu saya lanjut kuliah ke Semarang seperti itu. Itu kembali lagi ke minat dari masing-masing teman-teman semua mau lanjut S2 dulu atau S2 sambil bekerja. Kalau bisa sambil bekerja ya bisa lebih baik ada pengalaman di, pendidik, eh, di pekerjaan dan kita punya kesempatan untuk me niti pendidikan yang lebih tinggi lagi. Kemudian untuk peluang ASN-nya. Peluang ASN-nya untuk lebih banyak D4 atau S2 otomatis untuk di pelayanan kesehatan yang lebih dibutuhkan adalah jenjang D4. Kalau yang S2 itu hanya di yang dibutuhkan adalah di Poltekkes-Poltekkes seluruh Indonesia yang membutuhkan S2. Kemarin D4 itu banyak juga yang di Puskesmas daerah Semarang kemarin banyak, kemudian di rumah sakit pusat, umum pusat, kalau mau di Kemenkes itu juga kemarin banyak, di D4 sudah diperhitungkan sekarang, kemudian di daerah mana ya kemarin, terus ke Semas di daerah Banyumas, apa ya teman-teman saya juga banyak yang keterima di situ, dari D4 juga sudah banyak peluangnya dari D4. Kemudian yang untuk S2, S2 kemarin juga tahun kemarin lumayan banyak ya, dari barengan saya yang di Semarang itu ada lima, lima formasi di Politeknik Semarang sendiri ada lima formasi sedangkan pendaftarnya itu masih sedikit teman-teman karena lulusan TLM yang lanjut ke S2 itu masih sedikit sehingga peluang bersaing di ASN itu masih sedikit juga kemarin yang keterima lima kebetulan yang daftar hanya delapan atau sembilan untuk formasi S2 ini jadi masih peluang untuk mendaftar lebih besar memang S2 seperti itu untuk perbandingan rasio perbandingan yang daftar dengan yang diterima untuk tahun kemarin tapi tidak menutup juga kemungkinan untuk tahun-tahun ke depan akan lebih banyak juga dibutuhkan dari D4 baik P3K maupun PNS-nya itu sendiri jadi seperti itu teman-teman untuk tahun-tahun ini D4 sejak D4 itu sudah mulai diperhitungkan untuk uh, formasi CPNS-nya gitu Tuh, ada lagi Mbak Dayu, mungkin nanti bisa sambil S2, kayak saya dulu ya S2, tapi terus daftar juga yang di D4. Teman-teman saya juga banyak yang lagi ongoing S2-nya, tapi dia daftar pakai D4, keterima. Itu juga S2-nya tetap dilanjutkan, nggak apa-apa. S2 tetap dilanjutkan, tapi dia sudah diterima menjadi D4. Insya Allah nanti kedepannya bisa melakukan penyetaraan seperti itu. Banyak kasusnya banyak itu yang kemarin seperti itu. Oke, okay. Mungkin ada yang mau ditambahkan Mbak Dayu? Pertanyaannya? Oke, cukup. Terima kasih. Mohon maaf, Kak. Ah, eh, sebelumnya terima kasih kepada Kak Putri Kurniaswi atas jawaban yang diberikan. Mohon maaf karena ini keterbatasan waktu dan sudah ada beberapa pertanyaan serta jawaban yang diberikan. Untuk itu sesi tanya jawab materi pertama saya cukupkan baik terima baik, kasih mbak baik kepada D. kak putri Kurniasiwi, mohon berkenan untuk menyampaikan closing statementnya oke okay, terima kasih mbak Jiyu dan teman-teman semua yang telah mengikuti sharing session pada pagi hari ini semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua tetap semangat ya teman-teman yang baru lulus tetap semangat untuk me memasuki jenjang karir yang lebih tinggi lagi, lebih perjuangan ini baru dimulai teman-teman harus tetap semangat dan tidak gampang menyerah. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan tentang pendidikan lebih lanjut atau tentang seleksi ASN dan lain sebagainya bisa nanti menghubungi saya di melalui WA atau di Instagram nanti bisa ditanyakan ke panitia. Oke, terima kasih Mbak Dayu itu yang dapat saya sampaikan sekalian saya tutup ya tadi belum saya tutup terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya adalah pemberian sertifikat secara virtual kepada narasumber pertama Berikut adalah sertifikat sementara Selanjutnya adalah pemberian cendera mata untuk narasumber pertama yang diwakilkan oleh Ketua Acara kepada Ketua HMPS STTLM. Sebelum memasuki materi selanjutnya, mari kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu. Kepada para peserta, mohon mengaktifkan kameranya. Sekali lagi, kepada para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Sesi foto bersama akan saya pandu untuk slide pertama, satu dua tiga, untuk slide kedua, satu dua tiga, untuk slide ketiga, satu dua tiga. Untuk slide keempat, satu, dua, tiga. Terima kasih kepada Kak Putri Kurniasi, Magister Kesehatan yang telah bersedia meluangkan waktunya. Selamat menjalankan tugas kembali. Salam hormat dari kami dan seluruh peserta. Terima kasih izin lift ya Mbak. Silakan Kak ya seluruh peserta yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim materi dan diskusi yang pertama telah kita lalui. Untuk itu, ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan dari pemaparan materi yang pertama ini. Cara kiat dalam menghadapi dunia kerja yaitu, pertama, cari dan pelajari skill yang dirasa masih kurang. Kedua, kejar kesempatan untuk bisa mendapatkan pengalaman. Kemudian bisa mulai mencari dan bergabung dengan organisasi untuk memperluas jejaring. Serta terakhir, buat planning dan mulai eksekusi. Ada banyak tantangan bagi fresh graduate dalam mencari kerja, diantaranya minim pengalaman, persaingan ketat, upah tidak sesuai kebutuhan, beban kerja berlebihan, dan lowongan kerja yang sedikit. Untuk strategi bagi fresh graduate agar bisa menghadapi tantangan dunia kerja, bisa dimulai dengan belajar mengatur waktu, membiasakan diri pada rutinitas, belajar berkomunikasi dengan berbagai generasi, tampil tampil channel, belajar bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Memasuki acara selanjutnya, saya kembalikan terlebih dahulu kepada pembawa acara. Kepada saudari putri Aulia Pratiwi, saya silakan. Sebelum kita lanjutkan penuturan materi kedua, kepada seluruh peserta sering session dipersilahkan untuk mengikuti game, dan kepada peserta yang beruntung akan menerima door prize dari panitia. Sebelumnya, izin konfirmasi untuk panitia, apakah sudah siap? Untuk peserta, apakah sudah siap? Sudah, sudah siap, sudah. Baik ditunggu untuk peserta ditunggu sebentar nggih Untuk panitia, apakah sudah siap? Mohon untuk linknya di segera di Pada seluruh peserta, dipersilakan untuk mengakses slim game yang ada di kolom chat. G. Dan untuk masuk, bisa melalui, bisa menggunakan Kode yang tertera pada, jangan lupa untuk mengisi nama dulu, nggih, Belum masuk di. Dipersilahkan kembali untuk peserta. dipersilakan untuk uh, peserta kami masih menunggu dua uh, menit lagi tinggi diingatkan kembali untuk seluruh peserta ya. disilakan untuk mengakses link pada kolom game gamenya akan kita mulai ya dalam hitungan lima, lima, empat, tiga, dua, satu. Thank okay. you. 这些都应该是好的。天 Baiklah, dok. Kak, game kita akan akhiri dalam 5 detik. 5 lihat siapa yang akan menjadi juara 1, 2 dan 3. Ya, selamat kepada Kak Muhammad menjadi juara satu, kemudian juara nya dari Kak Repsoy, dan juara tiga dari Kak Febrinda. Selamat. Bagi peserta yang telah beruntung menerima door prize, disilakan untuk menghubungi pihak panitia melalui kontak person yang tertera. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi kedua akan kami serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada pembawa acara atas waktu yang diberikan. Baiklah, tiba saatnya kita memasuki materi yang kedua sebelum melanjutkan diskusi kedua kita pada hari ini. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kedua kita yang akan menemani dan memberikan informasi kepada kita beberapa jam ke depan. Yaitu ada Kak Rizka Safitri, Sarjana Terapan Kesehatan yang akan menyampaikan materi tentang mengetahui potensi, peluang karir, dan cara membangun personal branding bagi seorang ATLM di era digital. Terima kasih kepada Kak Rizka, apakah sudah bergabung bersama kami? Iya, sudah. Baik. Selamat pagi, Kak Rizka. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Mbak Diyu. Alhamdulillah, baik. Mbak Diyu, apa kabar? Alhamdulillah, baik juga, Pak. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari beliau terlebih dahulu. nama Rizka Safitri Sarjana Terapan Kesehatan. Riwayat pendidikan SD Negeri 1 Merauke, SMP Negeri 1 Merauke, SMA Negeri 1 Merauke, dan pendidikan terakhir di Poltekkes Menkes Yogyakarta. Riwayat organisasi Staf Ahli Komisi B, Komisi C Badan Melegislatif Mahasiswa Poltekkes Menkes Yogyakarta pada periode 2017 sampai 2019. Riwayat pekerjaan, Mira Weber Lab Cito Yogyakarta. 1. Melakukan kegiatan pra-analitik dan pasca-analitik pemeriksaan swab antigen. Relawan COVID FKKMK UGM melakukan penerimaan sampel COVID-19, input data pasien, verifikasi hasil pada sistem New All Record Kemenkes, dan staf muda PT Bio Farma bidang pengujian mutu vaksin dan virus, vaksin virus. Email: at Dan Izin untuk mengingatkan peserta terlebih dahulu, Kak. Kami ingatkan kepada peserta yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkankan pertanyaannya pada room chat Zoom atau kolom komentar YouTube atau dapat menanyakan secara langsung dengan mengaktifkan kamera dan mikrofon. Untuk peserta internal Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dapat mengajukan pertanyaan dengan format nama, prodi atau jurusan, dilanjutkan dengan pertanyaan. Untuk peserta eksternal Poltekkes Kemenkes Yogyakarta dapat mengajukan pertanyaan dengan format nama, asal instansi, dilanjutkan dengan pertanyaan. Setiap sesi materi akan disampaikan selama 60 menit, terdiri atas 45 menit penyampaian materi oleh narasumber dan 15 menit untuk sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada Kak Rizka Safitri Sarjana Terapan Kesehatan selaku narasumber pada pagi hari ini untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Mbak Dewi atas kesempatan yang telah diberikan. Mohon izin untuk saya screen materi terlebih dahulu mohon izin apakah PPT saya sudah terlihat sudah terlihat kak namun tampilannya masih kecil oke sudah sekarang ya baik sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Subrata Triwidada SKM MSc selaku Ketua Jurusan Analis Kesehatan Ibu Siti Nuryani, Bapak Uki Ulang Gita, dan juga Bapak Ibu dosen Jurusan Analis Kesehatan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta serta teman-teman panitia -teman dan juga teman-teman yang hadir dalam acara pada pagi hari ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang baru saja diwisuda pada hari Selasa lalu, semoga ilmunya berkah dan juga dapat meraih cita-cita sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, Uh, izinkan saya di sini untuk menyampaikan materi mengenai mengenali potensi diri, peluang karir, dan juga personal branding di era digitalisasi. Ya, ini ada CV saya dan juga uh, sosial media saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin follow buat membangun networking, dipersilahkan begitu ya. Yang pertama yaitu saya ingin menyampaikan materi mengenai potensi diri. Apa sih itu potensi diri? Jadi, potensi diri ini merupakan suatu kemampuan atau kelebihan yang ada, maupun tersimpan di dalam diri kita, baik yang sudah ditampilkan ataupun belum. Begitu, jadi potensi diri ini ada yang bersifat alamiah, atau sudah ada sejak di dalam diri kita, dan juga ada yang harus dilatih dengan kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang, dengan kerja keras, supaya ada potensi itu di dalam diri kita begitu. Nah, potensi diri ini dikategorikan menjadi dua yaitu ada potensi fisik dan juga potensi non fisik. Di mana potensi fisik ini meliputi keadaan jasmaniah kita, kondisi kesehatan kita dan juga daya tahan tubuh kita begitu. Kemudian ada potensi non fisik. Nah, potensi non fisik ini biasanya meliputi inteligensi di mana intelijensi ini bisa meliputi uh, hobi, minat, bakat, dan juga uh, kecerdasan dari teman-teman. Selanjutnya, ada kemantapan emosional serta kreativitas dan juga daya tangkap. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui potensi diri yang ada di dalam diri kita, gitu ya? Pada dasarnya, yaitu uh, dengan yang pertama adalah muhasabah diri atau melakukan introspeksi diri di mana dengan melakukan introspeksi diri tersebut akan bermuara kepada evaluasi diri gitu ya. Di sini saya merangkum potensi untuk menggali potensi diri ini dengan SWOT analisis. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai SWOT analisis, boleh nih ya biar ada interaksi dengan teman-teman sekalian, saya minta kepada satu peserta gitu ya untuk menyebutkan contoh masing-masing satu dari SWOT analisis mengenai potensi diri yang ada di dalam diri teman-teman yang meliputi uh, strength atau kekuatan, kelebihan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan juga traits. Dari 175 partisipan, adakah satu orang yang bersedia untuk menyebutkan salah satu contoh dari masing-masing SWOT analisis ini? Apakah ada yang bersedia? Satu peserta saja. Halo teman-teman, dari 175 peserta apakah ada yang bersedia? Kepada para peserta, mungkin salah satu bisa menyebutkan uh, analisis SWOT pada diri peserta. Jika belum ada tidak apa-apa. Uh, di sini saya akan membahas mengenai potensi diri yang dirangkum dalam SWOT analisis. Mungkin teman-teman di sini sudah familiar ya dengan SWOT analisis gitu kan. Pertama kita akan ngebahas mengenai strength. Nah, strength atau kelebihan ini biasanya erat kaitannya dengan opportunities dengan terciptanya peluang. Jadi kelebihan yang kita miliki biasanya akan berkaitan dengan peluang yang tercipta begitu. Kemudian ada weakness, kele kelemahan. Kelemahan ini erat juga nantinya dengan threats atau tantangan yang akan kita hadapi begitu ya. Yang pertama yaitu uh, strange atau kelebihan atau kekuatan. Strange atau kelebihan ini bisa kita dapatkan dengan bisa kita dapatkan yaitu dengan adanya pengetahuan, adanya pengalaman, hobi, dan juga good personal attitude. Lalu, bagaimana sih cara menggali kelebihan yang ada di dalam diri kita? Jadi, tidak hanya di dunia perkuliahan, ya, teman-teman, kita kritis terhadap materi yang disampaikan, tapi kita juga perlu mengkritisi diri kita, apa sih potensi yang ada di dalam diri kita, karena biasanya. Ketika kita melamar suatu pekerjaan, kita mengikuti suatu proses rekrutmen, Biasanya interviewer itu di awal seringkali menanyakan apa sih kelebihan yang kita miliki, apa sih kelemahan yang ada di kita gitu, apa sih tantangan terbesar dalam hidup kita gitu. Jadi, mereka itu sebelum uh, mewawancara kita, mereka itu hanya mengenal kita itu in general gitu. Jadi, mereka akan berusaha mempertanyakan kepada kita apa sih yang kita ketahui tentang diri kita begitu ya pewawancaranya saja belum mengenal kita Bagaimana pewawancara mau mengenal kita jika diri kita sendiri saja belum mengenal uh, potensi yang ada di dalam diri kita begitu jadi untuk mengidentifikasi kelebihan yang ada di dalam diri kita kita bisa dengan menanyakan kepada diri kita apa sih kelebihan yang kita punya gitu ya apa yang membedakan kita dengan orang lain dan juga? Skill apa sih yang bisa uh, kita skill apa sih yang kita miliki dan juga kita bisa terapkan nantinya di dunia perkuliahan atau di dunia pekerjaan. begitu? Nah itu bisa teman-teman kritisi terhadap diri sendiri dan juga bisa jawab begitu ya. Kemudian ada weakness weakness atau kelemahan gitu. Jadi kelemahan ini jangan dijadikan suatu hambatan tapi jadikan itu sebuah tantangan supaya kita lebih baik lagi. Kemudian bagaimana sih cara menggali um, kelemahan yang ada di dalam diri kita? begitu? kita bisa tanyakan juga kepada diri kita, apa sih sifat dan kebiasaan negatif kita yang kita lakukan di uh, di dunia perkuliahan misalnya kayak misalnya kita sering datang terlambat atau kesulitan untuk Datang tepat waktu, kita bisa menjadikan itu sebuah tantangan. Gimana sih ya caranya buat datang tepat waktu? Misalnya, kalau bangunnya kesiangan atau sulit, bangun lebih awal, kita bisa mengantisipasinya dengan memasang alarm gitu, atau yang lagi ngekos gitu, kita bisa minta tolong teman kosan buat bangunin kita supaya kita bisa lebih tepat waktu, kayak gitu ya. Jadi, jangan menjadikan uh, sebuah kelemahan itu menjadi hambatan tapi jadikanlah itu sebuah tantangan supaya kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Kemudian selanjutnya ada opportunities atau peluang. Nah, peluang ini dia erat uh, kaitannya dengan kelebihan yang kita miliki. Jadi, kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu bisa kita uh, bisa memunculkan peluang-peluang yang ada gitu, bisa Membantu kita nantinya di dunia pekerjaan. Lalu, bagaimana sih cara menggali uh, peluang tersebut di dalam diri kita? Kita juga bisa dengan mengkritisi diri kita, gitu kan, menanyakan kepada diri kita seperti apa sih kelebihan atau kekuatan di dalam diri kita yang bisa menjadi peluang dalam berkarir, gitu kan? Jadi, misalnya, kayak teman-teman yang saat ini sedang berkuliah di Poltekes Jogja, pasti. Uh, Berasal dari berbagai wilayah, ada yang berasal dari Sumatera, Sulawesi, dan lain sebagainya. Nah, itu suatu kelebihan buat teman-teman. Teman-teman, artinya apa? Di situ bisa beradaptasi di lingkungan yang baru, yaitu di daerah Jogja. Itu adalah suatu kelebihan, teman-teman memiliki sifat adaptif. Begitupun nanti, ketika di dunia kerja, ketika teman-teman sudah memiliki bekal merantau dan bisa beradaptasi di lingkungan baru, ketika di dunia kerja pun sama, ketika nanti mendapati lingkungan yang baru, orang-orang yang baru, teman-teman bisa menjadi lebih adaptif di sana begitu. Lalu kita juga bisa menanyakan kepada diri kita, apa sih yang dapat kita lakukan dengan skill yang kita miliki begitu, dan juga siapa dan apa yang kita bisa berikan terhadap masyarakat begitu. Apa sih kebermanfaatan yang bisa kita berikan, dan juga selanjutnya ada traits atau tantangan. Jadi tantangan ini erat kaitannya tadi dengan kelemahan yang ada ya jadi jangan menjadikan kelemahan itu menjadi suatu hambatan tapi jadikanlah kelemahan itu sebagai tantangan seperti misalnya contoh uh, mudah lupa gitu kan ketika kita mudah lupa kita bisa menjadikan itu tantangan gimana sih caranya supaya tidak menjadi orang yang pelupa kita bisa dengan misalnya membawa buku saku kecil uh, di Kantong, ketika kemana-mana, jadi ketika ada hal-hal penting atau hal-hal insidental yang membutuhkan uh, daya ingat, gitu ya. Jadi, kita bisa mencatat, dan mungkin nanti, ketika senggang, kita bisa review kembali hari ini: apa aja sih yang sudah aku lalui, apa aja sih yang udah dilaluin, dan apa yang harus dilakukan nanti ke depannya, gitu juga bisa. Um, Mencantumkan di Google Calendar, misalnya ada event-event penting di tanggal berapa, misalnya teman-teman mengikuti kegiatan seminar di tanggal berapa, itu bisa dicantumkan di Google Calendar biar tidak terlewatkan. Sayang, ketika udah daftar tapi pas hari H tidak mengikuti kegiatan tersebut. Jadi, begitu juga kita bisa mengkritisi diri kita dengan mempertanyakan, "Apa sih kelemahan yang bisa menghalangi perkembangan karir?" Gitu, jadi jadikan itu sebuah tantangan untuk mencari problem solving gimana sih cara mengatasi hal-hal tersebut supaya itu tidak menjadi suatu hambatan. Baik, selanjutnya yaitu dengan kita mengenali potensi diri perlu juga kita buat life mapping gitu ya. Tujuannya tujuannya untuk apa kita membuat life mapping yaitu tujuannya adalah agar Tujuan hidup kita itu keep on track, atau berada di koridornya, gitu kan? Apalagi ketika kita akan memasuki masa-masa quarter life crisis, gitu kan? Akan ada masa di mana kita um, bingung akan kemana sih, apa sih goals kita, gitu kan? Jadi, apa yang ada di angan-angan kita itu hanya... Tidak cukup jika hanya dipikirkan, tapi perlu dituangkan dengan apa? Dengan kita membuat life mapping. Jadi sebagai bentuk upaya preventif ketika nantinya kita merasa hilang arah, merasa tidak tahu tujuan kita mau kemana, kita bisa flashback gitu ya. Bisa melihat life mapping yang sudah kita buat. Contohnya in general yaitu di sini saya pernah membuat life mapping ketika saat di perkuliahan lima tahun yang akan datang dan juga 10 tahun yang akan datang gitu. Jadi di saat di dunia perkuliahan saya membuat target-target yaitu ingin membangun networking seluas-luasnya yaitu diimplementasikannya dengan apa? Dengan mengikuti kegiatan organisasi yang ada di kampus karena ingin mengenal teman-teman dari berbagai jurusan akhirnya saya mendaftar Organisasi Badan Legislatif Mahasiswa. Nah, di sana saya jadi bisa mengenal teman-teman lebih luas lagi, tidak hanya dari teman-teman jurusan analis, tapi bisa dari teman-teman jurusan keperawatan, kesehatan lingkungan, dan sebagainya. Kemudian, aktualisasi diri saya adalah orang yang mudah grogi, gitu ya. Jadi, pada saat mengikuti organisasi di sana, saya merasa sangat terbantu sekali. Saya jadi berlatih untuk lebih percaya diri ketika diberikan suatu event diamanahi menjadi ketua panitia, kita di sana ada part menyampaikan laporan ketua panitia. Nah, di sana secara tidak langsung menjadi arena gratis buat kita untuk belajar seperti contohnya latihan public speaking gitu. Jadi, hal-hal yang ada, kegiatan-kegiatan yang ada sebisa mungkin jika teman-teman ada waktu luang dan berkenan untuk mengikuti ikuti aja karena itu adalah suatu arena gratis buat kita untuk berlatih. Karena kesempatan itu tidak datang dua kali jadi ketika ada kesempatan nggak apa-apa coba aja nggak usah takut gagal karena kita di sini sama-sama belajar gitu kemudian lulus tepat waktu dan juga meraih predikat kum itu adalah target-target ketika di masa perkuliahan selanjutnya adapun target yang saya tuliskan untuk lima tahun yang akan datang setelah masa perkuliahan yaitu saya ingin mencari pengalaman kerja seluas-luasnya, yaitu baik di instansi pemerintah maupun instansi swasta. Kenapa? Karena saya punya goals di 10 tahun yang akan datang, saya ingin melanjutkan studi magister dengan beasiswa, yaitu target beasiswanya adalah beasiswa LPDP. Nggak apa-apa, kita belum mengalami itu, tapi nggak apa-apa kita punya mimpi dulu. Kita boleh bermimpi setinggi-tingginya. Ada pepatah yang bilang, mimpilah setinggi-tingginya, setinggi langit, karena kalau jatuh masih ada di antara bintang-bintang. Itu benar. Jadi nggak apa-apa kita bermimpi, tuliskan mimpi kita, tuliskan life mapping kita di situ, supaya kita suatu saat ketika kita bingung mau apa sih goals kita, kita bisa flashback lagi karena sudah tercatat dengan rapi di live mapping gitu, jadi kita bisa buat live mapping itu dicantumkan, tempel di sudut-sudut yang teman-teman itu menjadi sudut favorit teman-teman, jadi bisa dilihat lagi gitu ya. Jadi tujuan saya 10 tahun yang akan datang ingin melanjutkan studi magister dan juga menjadi seorang akademisi seperti Mbak Putri tadi. Nah dengan untuk mencapai itu saya ingin membekali diri dengan pengalaman kerja. Jadi ketika menjadi seorang akademisi atau menjadi seorang dosen, saya bisa punya pengalaman yang saya alami sendiri gitu. Jadi punya uh, suatu saat punya bahan yang bisa di-sharing di, berdasarkan based on experience sendiri gitu. Baik selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai peluang karir ATLM. Tadi juga sempat dibahas, ya, oleh Mbak Putri di narasumber pertama kita. Peluang karir A.T.L.M. itu cukup banyak di sini, berdasarkan riset yang sudah saya lakukan kepada beberapa rekan-rekan saya dan juga alumni. Peluang karir A.T.L.M. ini ada banyak bisa bekerja di puskesmas, rumah sakit, laboratorium, kemudian di perusahaan pemerintah dan juga asisten laboratorium serta akademisi maupun mengikuti kegiatan Nusantara Sehat. Kita akan membahas yang pertama peluang karir dari ATLM ketika bekerja di puskesmas apa saja jobdesk yang dilakukan? jobdesk yang dilakukan yaitu melakukan pemeriksaan hematologi, kimia klinik, imunologi, mikrobiologi dan lain-lain. Biasanya di Puskesmas ini pemeriksaannya lebih simpleks gitu ya. Um, menggunakan alat-alat yang bisa terbilang manual dan juga semi otomatis. Sistem kerjanya tidak ada shift, jadi uh, satu shift aja gitu ya di pagi hari dari jam 7 atau jam 8 sampai jam 1 atau sampai jam 2. Selanjutnya Peluang karir ATLM ketika bekerja di rumah sakit job race-nya, adapun melakukan pemeriksaan yang lebih kompleks, baik dengan metode manual ataupun alat-alat yang canggih dan juga dengan bidang keilmuan yang tentunya lebih lengkap, gitu, lebih komplit. Ada bidang hematologi, kimia klinik, imunologi, mikrobiologi, patologi, anatomi, dan lain sebagainya. Nah, biasanya sistem kerjanya ini shift dibagi jadi tiga shift: ada shift pagi, shift sore, dan juga shift malam. Selanjutnya, ada di laboratorium klinik, baik di pemerintah maupun swasta, gitu ya. Uh, Jobdesk-nya kurang lebih sama dengan di rumah sakit. Ada yang pemeriksaannya lebih simplex, dan ada juga yang lebih kompleks. Nah, sistem kerjanya juga ada yang shift, ada juga yang tidak shift, tergantung uh, di mana lab tujuan kita. Gitu ya, ada juga di perusahaan pemerintah, yaitu di PT Bio Farma. Uh, seperti yang kemarin uh, saya ikuti, yaitu di Recruitment FHCI BUMN pada tahun 2022. kemarin. Jadi, ada. Ada formasi untuk kita yaitu analis kesehatan di PT Bio Farma gitu. Nah di sana bidang jobdesk yang kita lakukan yaitu ada bidang dari bidang pembuatan media virus dan juga bakteri, pengembangan vaksin virus aktif, stem cell, pengujian mutu vaksin virus dan lain sebagainya. Jadi ada banyak bidang-bidang di sana gitu. Dan ini terbilang cukup baru ya buat saya karena di dunia perkuliahan itu mungkin kita dibekali dengan ilmu yang masih basic-basic aja. Jadi di sini kita seperti belajar lagi, belajar dengan ilmu-ilmu baru yang kita jarang dapati di dunia perkuliahan. Kemudian ada asisten laboratorium baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta dan juga menjadi asisten peneliti. Job nya apa? Yaitu mendampingi dan juga mempersiapkan bahan-bahan kegiatan pembelajaran dan juga praktikum di laboratorium serta job desk dari asisten peneliti yaitu sebagai asisten peneliti seorang akademisi baik dokter maupun profesor kayak gitu yang ada di perguruan tinggi biasanya cakupan ilmunya juga banyak sekali ilmu baru jadi di sana teman-teman bisa memperbarui hasana ilmu pengetahuan semakin banyak dan juga tentunya semakin berkembang biasanya di UGM itu banyak sekali mencari asisten peneliti jadi bisa teman-teman bangun jejaring dengan Teman-teman alumni yang lainnya juga gabung di grup alumni, gitu ya, buat tahu info-info loker terkait mana saja yang teman-teman ingin masuki, gitu selanjutnya ada akademisi atau dosen di baik perguruan tinggi negeri maupun di perguruan tinggi swasta seperti narasumber yang pertama kita tadi adalah seorang akademisi atau seorang dosen namun untuk mencapai itu kita perlu melanjutkan pendidikan lanjutan baik magister maupun doktoral gitu jadi um, untuk menjadi seorang akademisi itu tidak cukup dengan pendidikan D4. Kita perlu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yaitu pendidikan magister ataupun doktoral. Di mana saja tempat-tempatnya seperti tadi yang sudah disebutkan ada di perguruan tinggi dalam negeri, ada juga di perguruan tinggi luar negeri gitu ya. Dan aksesnya pun bisa OTE Foundation atau biaya orang tua gitu atau bisa juga dengan beasiswa. Ada beasiswa unggulan, ada tahu teman-teman ada yang berasal dari uh, Indonesia Timur ada namanya BU IndoTim beasiswa unggulan Indonesia Timur ada juga beasiswa LPDP yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan kalau beasiswa unggulan itu dari Kemendikbud nah itu bisa teman-teman searching cari tahu info lebih detailnya persyaratan apa saja yang diperlukan ketika teman-teman emang pengen melanjutkan uh, ke pendidikan yang lebih tinggi gitu ya kalau orientasinya pengen menjadi Seorang akademisi, gitu. Nah, ada juga Nusantara Sehat. Nah, Nusantara Sehat ini diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Biasanya, jangka waktu pengabdiannya itu dua tahun. Pengabdiannya itu di daerah terpencil dan juga sangat terpencil, gitu. Um, program Nusantara Sehat ini ada yang bersifat individu dan juga ada yang bersifat tim, gitu. Kalau yang tim itu, kita nanti bisa bergabung dengan jurusan-jurusan lain kemudian penempatannya itu di daerah tersebut bersama tim kita gitu jadi kita program yang diusung harus dilaksanakan di daerah tersebut gitu biasanya jangka waktunya itu masa pengabdiannya dua tahun nah setelah dua tahun teman-teman bisa memilih untuk lanjut atau memilih untuk tidak melanjutkan tidak apa-apa tapi ada reward dari Kemenkes yaitu beasiswa lanjutan buat teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi jika mengikuti program Nusantara Sehat. Selanjutnya adapun tips dan juga saran apa saja sih karakter-karakter yang harus kita miliki ketika memasuki dunia kerja gitu ya. ini saya mengadaptasi dari core values akhlak BUMN yaitu ada amanah, kompeten, harmonis, kolaboratif, adaptif dan juga loyal. Apa sih itu amanah? Amanah itu kaitannya dengan kejujuran ya. Kita harus bisa memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Karena kepercayaan itu mahal harganya ketika kita sudah diberikan kepercayaan dan kita tidak bisa menjaganya, sulit kembali untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Kemudian kompeten. Artinya apa? Di sini kita perlu untuk terus belajar dan juga mengembangkan kapabilitas. Dengan cara apa kita sebagai seorang ATLM, kita bisa mengikuti kegiatan seminar ataupun pelatihan. Dengan kita mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, ada benefit lain kita bisa mendapatkan SKP. Nah, SKP itu bisa dipergunakan nantinya untuk memperpanjang kita memperpanjang STR kita gitu kan. Biasanya dalam jangka waktu 5 tahun untuk D3 itu biasanya kita memerlukan 16 SKP untuk memperpanjang STR, sedangkan untuk D4 itu sekitar 20 SKP untuk memperpanjang STR begitu. Selanjutnya harmonis. Harmonis itu artinya yaitu kita saling peduli dan juga menghargai perbedaan yang ada. Seperti yang kita ketahui bahwasanya di dunia pekerjaan ataupun mau di dunia perkuliahan kita berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda dan juga dari kalangan usia yang berbeda. Jadi kita perlu menghargai perbedaan yang ada itu supaya tercipta keharmonisan. Selanjutnya yaitu kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Baik di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja, kita tetap harus bisa membangun kinerja, membangun kerjasama yang baik, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Begitu ya, tujuannya apa supaya tercipta kerjasama yang sinergis dan juga kita bisa mencapai tujuan dengan baik, karena di dunia kerja itu banyak sekali teamwork yang Perlu kita lakukan gitu ya, kerjasama itu penting untuk membangun tujuan bersama. Kemudian, adaptif di mana adaptif ini kita perlu untuk terus berinovasi, kita harus proaktif terhadap perubahan-perubahan yang ada, kemajuan teknologi yang ada gitu ya, seperti um, kita contohnya berasal dari daerah lain kita berkuliah di Poltekes Jogja itu adalah suatu kelebihan di dalam diri kita potensi diri kita kita ber, kita memiliki sikap adaptif kita bisa um, beradaptasi di lingkungan yang baru di mana di bumi dipijak di sana langit dijunjung seperti itu dan juga seperti di era digitalisasi ini tentunya di masing-masing kita memiliki akun sosial media nah di akun sosial media itu kita harus bisa beradaptasi juga gitu, memfilter berita-berita yang berita-berita um, yang relevan, mana berita yang bisa diterima, mana berita hoax seperti itu. Jadi kita juga harus bisa adaptif di sosial media, baik di sosial media maupun juga di dunia nyata gitu ya, di kehidupan sehari-hari kita. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu ada loyalitas, di mana loyalitas ini uh, kita harus bisa berdedikasi dan juga mengutamakan kepentingan kelompok. Jadi, sikap-sikap inilah yang kita perlukan nantinya di dalam dunia kerja. Ketika kita sudah menanamkan ini di dalam diri, pasti akan lebih mudah untuk kita terjun di dunia kerja. Walaupun kita minim, kita terbilang fresh graduate, minim dengan pengalaman. Setidaknya, kita harus punya. Good attitude terlebih dahulu, gitu, sebagai modal dasar kita, sebagai fresh graduate ketika terjun di dunia kerja, begitu ya. Selanjutnya, ini adalah uh, tahapan rekrutmen FHCU BUMN. Jadi, saya ingin sedikit bercerita kemarin waktu mengikuti kegiatan rekrutmen yang diselenggarakan oleh FHCU BUMN. Saya mendaftar pada saat itu formasi analis hanya ada satu yaitu di PT Bio Farma nggak ada di perusahaan lainnya dan pada saat itu kuota pendaftarnya itu ada 8.000 sedangkan yang diambil hanya 7 dan tahapan-tahapannya itu ada registrasi online nah buat teman-teman yang masih ada waktu nih biasanya seringkali ketika kita mendaftar di suatu rekrutmen, diperlukan sertifikat TOEFL ataupun sertifikat TPA tes potensi akademik dan juga sertifikat kemampuan bahasa Inggris. Jadi, mumpung masih jauh-jauh hari, mungkin bisa tuh dipersiapkan dengan mengikuti tes-tes tersebut, bisa di lembaga-lembaga yang terstandarisasi ETS, gitu ya atau yang TPA terstandarisasi Bapenas dan lain sebagainya. Itu lumayan bisa menambah poin plus buat kita ketika diminta sertifikat pendukung, kita mencantumkan sertifikat TOEFL ataupun sertifikat TPA gitu ya. Kemudian ada TKD dan juga Core Values BUMN. TKD ini kalau teman-teman pernah ikut tes SBMPTN atau masuk Poltekes dengan jalur mandiri tes tulis gitu ya itu kurang lebih mirip seperti TPA tes potensi akademik gitu ya mengenai pengetahuan umum, kemudian core values BUMN ini mirip seperti tes kepribadian di mana uh, yang dibahas yaitu seputar nilai-nilai dari akhlak yaitu amanah, kompeten, harmonis, loyalitas, adaptif, dan juga kolaboratif. Nah, di sana itu uh, soal-soalnya biasanya terkait tentang masalah-masalah, um, kemudian bagaimana option-optionnya adalah terkait dengan problem solving, yang uh, sesuai dengan nilai-nilai dari BUMN tersebut, yaitu akhlak. Kemudian ada tes kemampuan bidang, wawancara, dan juga medical check-up. Nah, itu meliputi psikotest, tes akademik, forum group discussion, medsos checking, digital talent readiness, dan wawancara serta MCU. Jadi, waktu itu uh, yang saya ikuti tesnya itu ada psikotest, tes akademik, matches checking, wawancara dan medical check up. Jadi yang ingin saya garis bawahi di sini penting untuk kita uh, bijaksana dalam menggunakan sosial media gitu ya. Terlebih buat kita yang misalnya uh, ngefollow akun-akun apa gitu ya lambetura atau apa misalnya kita suka komentar hal-hal yang kurang berkenan gitu ya itu mulailah dikurangin karena itu bisa teridentifikasi ketika nanti ada tahapan rekrutmen di sana di dalamnya ada medsos checking gitu karena biasanya interviewer itu ketika belum mengenal kita biasanya di CV kan kita mencantumkan sosial media nah mereka itu bisa uh, bisa mencari sosial media kita dan juga stalking gitu ya jadi nggak hanya kita yang bisa stalking perekrutmennya juga pewawancaranya juga tuh bisa stalking kita gitu cari tahu gimana sih Karakter kita gimana sih? Kita bersikap di dunia maya, kayak gitu. Jadi, bijaksanalah dalam menggunakan sosial media. Dan selanjutnya, ada bela negara dan juga inaugurasi di sana, mental, fisik, dan juga penerapan nilai-nilai akhlak diterapkan pada kegiatan bela negara dan juga inaugurasi pada tahapan rekrutmen FHCU BUMN yang saya ikuti kemarin. Ini adalah uh, contoh akun. Jadi ketika ingin mendaftar, kita diminta untuk membuat akun dan di akun itu ada lengkap identitas kita dan juga uh, tahapan-tahapan rekrutmennya begitu. Jadi uh, sebenarnya banyak sekali informasi-informasi lowongan-lowongan pekerjaan yang bisa teman-teman dapatkan yaitu dengan cara teman-teman bisa gabung di grup jejaring alumni di Telegram itu ada alumni Jack Paul Casio, kalau nggak salah namanya itu. Bisa juga teman-teman searching di Telegram terkait loker ATLM, NAKES Indonesia, atau TLM Indonesia. Nah, di situ banyak grup-grupnya. Nggak ada salahnya kita buat join gitu kan. Jadi, kita bisa mendapatkan tambahan-tambahan informasi nantinya ketika ingin mencari pekerjaan. Kemudian ada LinkedIn gitu. Kita juga bisa mendapatkan informasi pekerjaan, membangun jejaring relasi di LinkedIn gitu. Ada juga Job Street, aplikasi Job Street. Nah di sana banyak info-info info mengenai pekerjaan dan juga Instagram di akun-akun kementerian atau di akun-akun uh, yang berbau dengan TLM gitu ya. Waktu itu saya mendapatkan informasi dari rekrutmen BUMN ini, uh, saya dapat dari Instagram. Nah di Instagram itu kebetulan waktu itu saya memfollow akun Kementerian BUMN dan juga FHCI BUMN. Ketika itu ada formasi analis kesehatan dibutuhkan di perusahaan biofarma di sana. Akhirnya saya mencoba dan alhamdulillah saat ini diterima di sana gitu. Ini ada tampilan dari TKD dan juga Core Values BUMN. Ini adalah kemampuan tes kemampuan bidangnya. Kemarin hanya psikotes, medsos checking dan juga tes wawancara. Dan ini psikotesnya. Kemarin psikotesnya itu cukup banyak ya teman-teman. Ada 2622 pertanyaan dalam waktu 226 menit. Di sana itu banyak pertanyaan yang diulang-ulang. Nah, pertanyaan yang diulang-ulang itu adalah salah satu bentuk penilaian dari konsistensi kita ketika kita diberikan pertanyaan tersebut apakah kita menjawab dengan per, uh, jawaban yang benar dan juga sama ataupun berbeda gitu kan karena kalau di tes psikotes ini kita seperti dikejar dengan waktu jadi uh, sebisa mungkin kita sebaik mungkin memanajemen waktu gitu ya supaya bisa tetap fokus dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada nah sebelum uh, kita bekerja sebelum kita memasuki dunia pekerjaan pasti kita akan Melalui uh, tahapan wawancara, yaitu dengan rekrutmen uh, dengan pewawancara kita, gitu kan? Nah, wawancara itu kan belum mengenal kita terlebih dahulu. Nah, perlu penting untuk kita untuk membangun personal branding. Nah, personal branding ini bisa kita bangun baik di dunia uh, sosial media maupun di kehidupan kita sehari-hari. Karena tak kenal, maka perkenalkanlah diri kita. Gitu, apa sih itu personal branding? Nah, ini personal branding menurut Erwin dan Tumewu. Selanjutnya, personal branding menurut saya ini adalah kegiatan atau upaya kita memperkenalkan diri kita kepada halayak, supaya apa? Supaya ini halayak, supaya halayak ini mengenal. Mengenal potensi yang ada di dalam diri kita, kompetensi yang kita miliki, dan juga prestasi yang kita miliki. Tujuannya apa? Impactnya apa? Supaya mempermudah peluang atau pekerjaan menghampiri kita, gitu ya. Ketika kita sudah dikenal uh, secara baik, secara personal, oleh orang lain, baik melalui sosial media ataupun dalam kehidupan sehari-hari, itu akan menguntungkan untuk kita, misalnya akan mempermudah kita mendapatkan rekomendasi, atau mempermudah kita. Diberikan penilaian yang baik, orang lain gitu kan? Seperti contohnya, ada teman saya waktu itu daftar um, dari analis kesehatan, daftar di Bakomsus. Kalau nggak salah gitu ya, di uh, instansi Polri gitu. Nah, ada fase dimana dari perekrutmennya itu datang ke lingkungan kosnya, nanya ke sekitaran ibu kosnya dan juga teman-temannya menanyakan Bagaimana sih karakter teman saya gitu Bagaimana sih uh, kesehariannya Apakah ada masalah-masalah yang pernah diperbuat kayak gitu jadi penting untuk kita membangun personal branding baik di lingkungan sehari-hari maupun di dunia uh, sosial media begitu ya Kenapa kita perlu membangun personal branding karena personal branding ini merupakan seni mengatur perspektif orang terhadap kita kita nggak bisa mengatur persepsi orang tapi kita bisa mengarahkan persepsi orang terhadap kita gitu karena personal branding ini bukan pencitraan bukan juga hasil akhir dari bukan juga hasil akhir tapi sebuah proses yang dibangun secara konsisten untuk menunjukkan identitas yang kita miliki gitu ya kemudian Kenapa harus dibangun personal branding? Yaitu, tujuan utamanya adalah supaya terbentuk kepercayaan. Terbentuknya kepercayaan ini tidak bisa diperoleh secara instan sehari atau dua hari, tapi perlu dibangun secara terus-menerus dengan waktu yang cukup panjang, kemudian dibuktikan adanya konsistensi, dan juga dipertahankan. Jika kita membangun personal branding secara spesifik. Maka, kepercayaan tersebut akan muncul sebagai buah dari konsistensi yang kita berikan. Lalu, impact-nya apa? Impact-nya akan ada kesempatan yang lebih besar datang dan juga tercipta kepada kita, karena kesempatan itu akan datang kepada orang-orang yang lebih siap dan juga terlihat lebih siap. Begitu, lalu gimana sih cara membangun personal branding gitu ya, baik di dunia online ataupun di... Baik di media online ataupun di media offline, gitu yaitu dengan membangun hubungan baik dengan orang lain. Contohnya, seperti saat ini kita sedang ada di dunia perkuliahan, ketika teman-teman sedang ada di masa perkuliahan, manfaatkan masa-masa perkuliahan itu dengan membangun hubungan baik, baik dengan dosen ataupun dengan rekan-rekan sejawat, karena suatu saat ketika, misalnya nanti, teman-teman ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, membutuhkan rekomendasi dari dosen, ketika dosen sudah mengenal kita secara personal dengan baik, akan memudahkan kita untuk mendapatkan rekomendasi tersebut. Karena biasanya ketika ingin melanjutkan pendidikan ke S2 ataupun S3 itu persyaratannya minimal kita membutuhkan dua surat rekomendasi dari akademisi, baik dari dosen pembimbing kita, atau dosen penguji kita, ataupun dosen mata kuliah yang akan kita ambil nantinya, begitu ya. Kemudian, bangun rekam jejak yang baik juga terhadap orang lain, dan juga di dunia maya, gitu ya, di media offline. Bisa juga dengan menulis suara yang efektif. Seperti apa? Seperti kita menulis CV, gitu kan. Kita punya kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan positif yang kita ikuti, kita ikut organisasi, ataupun kita menjadi relawan, bisa kita masukkan ke dalam CV kita, tulis kisah-kisah inspiratif, atau misalnya teman-teman memposting foto di sosial media, buatlah caption-caption yang menarik, yang uh, edukatif, ataupun yang positif lah. Gitu, selanjutnya ada uh, mengunggah konten positif di media sosial. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, yaitu enggak hal-hal edukatif, pengalaman, kegiatan akademis yang teman-teman ikutin ataupun kegiatan-kegiatan non-akademis yang ada baik di Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. Jadi enggak ada salahnya untuk kita membangun personal branding di media online gitu ya, di akun sosial media kita. nggak usah takut kayak dicap, wah pamer nih. Enggak, kita tujuannya tuh bukan itu. Kita tujuannya adalah mengabadikan momen yang ada. Tujuannya juga baik yaitu suatu barangkali bisa menginspirasi ataupun barangkali juga bisa menjadi rekam jejak digital yang baik gitu kan karena dengan adanya itu misalnya suatu saat kita mendaftar uh, rekrutmen dan ada proses wawancara ada tahapan medsos checking gitu kita mencantumkan Instagram dan pewawancaranya mencari Instagram kita melihat postingan kita melihat wah anak ini ternyata aktif nih ternyata anak ini suka berpetualang suka jalan-jalan artinya apa dia aktif adaptif di mana aja tempatnya nggak masalah kayak gitu banyak hal-hal positif lainnya yang bisa dipetik dengan kita aktif atau sering memposting kegiatan-kegiatan positif disertai dengan caption-caption yang membangun juga gitu dan yang paling penting juga kita perlu mengoptimalkan ada aplikasi namanya LinkedIn gitu jadi aplikasi ini biasanya diperuntukkan untuk orang-orang yang mencari pekerjaan dan di sana juga banyak petinggi-petinggi, uh, atau kayak uh, HRD, ataupun manajer lainnya yang SDM, SDM lainnya yang mencari atau membagikan info lowongan pekerjaan di sana. Gitu, jadi ketika teman-teman sudah punya uh, aplikasi tersebut, manfaatkan sebaik mungkin isi profil diri teman-teman, kemudian cantumkan riwayat pendidikan, terus ketertarikan di bidang pekerjaannya apa pengalaman dan juga pelatihan apa aja yang pernah diikutin gitu. Juga bangun koneksi dengan orang lain gitu. Jadi ketika kita sudah terhubung dengan orang lain itu bisa membangun relasi dan juga networking kita gitu. Dan yang terakhir adalah lakukan feedback terhadap postingan orang lain dengan kita melakukan feedback ini secara tidak langsung juga kita membangun rekam jejak digital yang baik dengan mengapresiasi unggahan-unggahan yang diposting dan juga hal-hal positif lainnya. Begitu, kemudian yang terakhir, apa saja yang perlu kita lakukan ketika kita sudah memiliki mimpi? Kita perlu lakukan 4P, apa sih itu plan, prepare, practice, dan juga present. Ketika kita sudah memiliki rencana goals, kita apa? Gitu, kita bisa tuliskan di live mapping kita, tidak cukup hanya dengan diangan-angan saja, tapi kita perlu untuk mempersiapkannya, kemudian mengaplikasikannya, dan juga um, menampilkannya yang terbaik. begitu Dan jangan sampai untuk, uh, jangan melakukan ini, ABC, Angry, Blaming, Complaining. Ketika apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan belum tercapai, Jangan marah, jangan menyalahkan diri kita sendiri, jangan menyalahkan orang lain, jangan sampai kita mengeluh, atau kita mengeluh, uh, boleh mengeluh. Boleh sambat tapi jangan sampai berlarut-larut sehingga kita gagal untuk move on, gitu ya. Jadi, nggak apa-apa, gagal, gagal itu nggak apa-apa, tapi jangan berlarut-larut. Coba lagi, coba lagi, coba lagi, karena pasti ada hikmah di setiap perjalanan yang kita lalui, begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika masih ada waktu tersisa yang cukup banyak, kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Waktu dan tempat, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Kak Aris Safitri sarjana terapan kesehatan, atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada para peserta yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaan dengan format yang sudah ditentukan. Dapat menanyakan pertanyaannya melalui room chat zoom ataupun kolom komentar. Dan dapat menanyakan secara langsung dengan dengan cara raise hand terlebih dahulu. Kemudian jika sudah dipersilahkan dapat mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Sekali lagi kepada para peserta yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaannya dengan format yang sudah ditentukan. Baik, mohon izin kak ini sudah ada yang hand. ada kak Dedi Ananta dipersilakan kepada kak Dedi Ananta untuk menyampaikan pertanyaannya dapat mengaktifkan kamera dan mikrofonnya oh terima mbak mungkin izin sebelumnya mbak nggak aktifin kameranya soalnya koneksinya nggak begitu stabil saya Dedi dari Lempa Poltekkes Yogyakarta, TLM. Mungkin izin bertanya, Mbak, untuk anal TLM sendiri yang bekerja di Bio Farma itu kan bisa dibilang cukup sedikit, ya, Mbak? Ya, kemudian tadi juga, Mbaknya juga menyampaikan bahwa job, job desk kerjanya kita di sana itu di luar bisa dibilang jauh dari materi yang... Kemudian, kultur virus, pengembangan vaksin seperti itu mungkin bisa berbagi kiat, kali Mbak. Ya, kan tidak menutup kemungkinan juga nanti bakalan ada alumni yang mengikuti jejaknya, Mbak. Bekerja di BUMN itu biasanya tekanan cukup besar. Kemudian, kita harus belajar dari awal lagi karena memang pelajaran yang kita dapatkan pada saat kuliah itu mungkin hanya dasarnya saja, mungkin berbagi kiat, mungkin Mbak, selain kita menambah uh, ilmunya kita sendiri dengan uh, belajar untuk mempelajari tentang job kerjaannya kita tidak bisa menutupin kemungkinan kan terkadang ada tekanan gini mbak dari teman sesama kerja gitu masa sih kan nggak bisa menutup kemungkinan masa sih uh, nggak bisa Ngerjain seperti ini atau mungkin salah wajar karena statusnya kita masih PKL tapi kan kalau kita sudah bekerja statusnya di situ sebagai pegawai kemudian apalagi kita yang baru masuk ke bidang tersebut dan masih belajar mengalami um, melakukan pekerjaan dan mungkin melakukan beberapa kesalahan mungkin kayaknya ada tekanan tersendiri gitu untuk mentalnya menyikapi hal tersebut gimana gitu pak terima kasih Baik, terima kasih, Pak Deddy. atas pertanyaannya, gitu. ya, betul sekali. Ketika kita masuk ke dunia kerja, pasti kita akan menjumpai adanya tekanan-tekanan yang ada dan juga hal-hal baru yang ada. Lalu, bagaimana sih cara menyikapinya? Gitu ya, karena saya di sini terbilang baru, ya, baru masuk ke biofarma Kurang lebih dua bulan ini akan menuju ke bulan ketiga. Banyak sekali hal-hal baru. Kemudian, di sana saya mendapatkan bidang, yaitu di bagian pengujian mutu vaksin virus. Saat ini sedang mempelajari bagian uh, campak dan juga polio. Sebenarnya diperuntukkan untuk rotavirus, tapi karena masih baru, jadi karena belum launching gitu ya, jadi masih mempelajari terlebih dahulu bidang yang lain, yaitu campak dan juga polio. Polio, nah itu hal yang sangat baru karena di kuliah itu kan masih. Apa ya, kita mempelajarinya masih basic-basicnya aja, gitu. Jadi, upaya-upaya uh, yang saya lakukan yaitu adalah dengan uh, belajar, baik dari kan di masa uh, di pekerjaan kita ada namanya OJT, ya, on job training. Jadi, biasanya ada tiga bulan kita diberikan waktu untuk mempelajari, dan juga ada namanya coaching, gitu. Coaching artinya kita kayak uh, berguru kepada senior yang ada, jadi ketika ada pengujian-pengujian kita bisa secara uh, aktif inisiatif menawarkan diri apakah ada yang bisa dibantu atau uh, bolehkah saya ikut belajar seperti itu. Tapi sebelumnya kita juga perlu membekali diri dengan mempelajari ilmu-ilmu uh, yang ada tersebut gitu. Misalnya kita dengan uh, sebelumnya dengan membaca jurnal-jurnal yang ada atau membaca prosedur-prosedur yang telah ada kayak gitu. Jadi Uh, membekali diri, membekali diri dulu terlebih dahulu dengan uh, ilmu yang ada gitu. Terus untuk tekanan-tekanan yang ada tidak menutup kemungkinan untuk kita sebagai fresh graduate atau yang minim pengalaman untuk melakukan suatu kesalahan gitu ya. Jadi uh, tidak apa-apa ketika kita melakukan kesalahan gitu tapi sebisa mungkin kita juga harus bisa belajar dari kesalahan tersebut. Jangan sampai kesalahan yang sama terulang lagi gitu. Karena kalau melakukan kesalahan yang sama terulang kembali itu sama saja kan kita tidak belajar dari pengalaman. Jadi sebisa mungkin kita belajar dari senior-senior yang ada, kita cari tahu bagaimana ritme kerja di di sana seperti apa kemudian hal-hal apa saja yang kritikal yang harus dihindari, kayak gitu. Jadi perlu kita juga melakukan komunikasi dengan senior-senior atau teman-teman yang sudah terlebih dahulu bergabung di sana, begitu mungkin, Pak. Oh ya, ketika kita menghadapi uh, suatu tekanan itu, jangan, apa ya, jangan, uh, kitanya, ya udah bersikap logowo aja gitu, kita tetap mau belajar terus jangan terpuruk jangan mudah down gitu. Jadi tetap belajar, tetap untuk mengembangkan diri gitu. Anggap aja itu semua adalah suatu pembelajaran buat kita. Jujur saya juga uh, masih terbilang baru ya karena lulusan 2021, pengalaman kerjanya juga sebelumnya mungkin uh, belum begitu linier dengan pekerjaan saat ini. Saya juga masih dalam tahapan proses belajar begitu, Pak. ya Mbak, terima kasih. untuk jawabannya mungkin nanti bisa jadi masukan ke depannya kan, walaupun nggak sama dengannya Mbak, tapi kan mungkin tekanan di dunia kerja kurang lebih sama. Jadi terima kasih buat masukan pencerahannya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih kepada Kak Rizka Safitri atas jawaban yang luar biasa. Saya ingatkan kembali kepada para peserta yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaannya dan menuliskannya di kolom chat Zoom ataupun kolom komentar YouTube. Atau dapat bertanya secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu, kemudian mengaktifkan mikrofonnya. Baik, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Izin membacakan pertanyaannya. STTLM Adelia Ananda Putri, Kompetensi apa yang perlu ditingkatkan agar personal branding yang kita miliki dapat mempengaruhi keberhasilan di dunia kerja? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak Adelia. Uh, tentunya banyak sekali ya yang perlu kita tingkatkan, yang bisa uh, mempengaruhi keberhasilan kita di dunia kerja. Yang pertama, kompetensi di bidang kita terlebih dahulu, yaitu di bidang uh, analis kesehatan, kita perlu membekali diri kita dengan. Ilmu-ilmu pengetahuan yang ada dengan mengikuti kegiatan-kegiatan uh, seminar ataupun pelatihan, kemudian ilmu-ilmu uh, yang sudah kita dapatkan, kita bisa uh, implementasikannya kepada sosial, di sosial media kita, misalnya kita membuat konten-konten uh, positif mengenai ilmu yang sudah kita dapatkan, pengalaman apa yang sudah kita dapatkan di situ. Nah, itu bisa menjadi rekam jejak digital kita. Selain itu, Uh, misalnya, teman-teman kita bisa meningkatkan juga kompetensi public speaking kita. Misalnya, kita bisa membangun personal branding dengan meningkatkan kompetensi public speaking, dengan misalnya membuat video-video edukatif mengenai uh, keilmuan yang kita dalami. Seperti itu, jadi memanfaatkan media sosial kita sebaik mungkin uh, buat konten-konten yang positif dan juga edukatif. Tapi tetap memperhatikan koridornya, gitu ya, tidak melewati batas. Gitu mungkin itu, apakah Baik. ada tambahan? Baiklah, mungkin kepada peserta yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan karena waktu masih tersedia. ya mungkin tambahan sedikit ya dengan kita membangun personal branding di uh, media sosial gitu ya kemudian <tuh> uh, misalnya kita mengikuti suatu recruitment itu bisa mempermudah kita ketika ada tahapan namanya matches checking gitu jadi ketika ada matches checking kita sudah membangun sosial media kita sebaik mungkin itu bisa juga menjadi uh, poin plus buat kita di penilaian potensi diri seperti itu. Kemudian uh, ada pun kompetensi-kompetensi di bidang keilmuan kita. Misalnya kita uh, ingin bekerja di puskesmas, berarti kan kita perlu meningkatkan kompetensi kita, misalnya di bidang flebotomi. Karena karena apa? Karena kita kan nanti ketika di puskesmas akan uh, bekerja berhadapan langsung dengan pasien, melakukan sampling terhadap pasien. Jadi perlu adanya peningkatan kompetensi dari flebotomi tersebut, nah itu bisa diperoleh dengan mungkin mengikuti kegiatan PKL mandiri ataupun PKL yang dilakukan diadakan oleh kampus seperti itu. Baik, terima kasih atas tambahannya, Kak Rizka. Mungkin kepada peserta yang Ingin bertanya, dapat ditanyakan kembali. Baik Kak, ini sudah ada pertanyaan yang masuk dari D3 TLM Kak Desita Yulianda Surahman. Dalam cara membangun personal branding tentunya diperlukan hubungan komunikasi dengan orang lain. Bagaimana apabila kita mempunyai personality yang sulit berkomunikasi dengan orang lain agar lebih mudah menjalin hubungan dengan orang lain sehingga personal branding dapat terbentuk? baik terima kasih atas pertanyaannya pertanyaan luar biasa sekali tentunya kita sebagai individu kita mempunyai karakter karakter yang contohnya seperti introvert ataupun ekstrovert kayak gitu ya kita bisa bangun itu dengan berlatih karena apa ya potensi diri itu kan ada yang terbentuk secara alamiah ya, dan ada juga yang dilakukan secara berulang-ulang sehingga itu bisa tercipta ataupun terbentuk, gitu. Misalnya, kita adalah orang yang gugup ketika berbicara di depan kamera. Kita bisa latihan secara terus-menerus, dengan berlatih di depan kaca, ataupun kita bisa berlatih dengan melakukan merekam, apa ya, mengabadikan setiap momen kita dengan berbicara atau membagikan konten-konten positif, gitu berlatih terus-menerus begitu sih biar apa ya lebih terbiasa orang bisa karena terbiasa jadi terus berlatih dengan seiring berjalannya waktu nanti akan bisa um, terbentuk personality tersebut yaitu sulit berkomunikasi dengan orang lain. Jadi ketika kita sulit berkomunikasi dengan orang lain coba kita berlatih dengan uh, berkomunikasi dengan orang-orang terdekat Minta saran, minta masukan, apa sih yang kurang dari saya? Gitu, apa sih yang bisa saya tingkatkan? Kayak gitu, jadi bisa berlatih dengan orang-orang terdekat, bisa kita dengan cara latihan tanya jawab, dengan teman-teman terdekat, dengan seperti latihan interview. Kayak gitu, jadi sering-sering berlatih gitu sih, karena kita bisa, karena terbiasa. Mungkin itu dari saya. Okay baik terima kasih kepada pak kepada pak Iqbal atas jawabannya mungkin in uh, mungkin apabila masih ada yang ingin ditanyakan dapat ditanyakan secara langsung ataupun melalui kolom chat zoom Baiklah, apabila sudah tidak ada pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir eh, sudah dijawab dengan Kak Rizka. Oleh karena itu, karena adanya keterbatasan waktu dan sudah ada beberapa pertanyaan dan jawaban yang diberikan, untuk itu sesi tanya jawab materi kedua saya cukupkan. Baik kepada Kak Rizka Safitri Sarjana Terapan Kesehatan, mohon berkenan untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih, teman-teman. Closing statement dari saya mungkin adalah: uh, "Terus berusaha, terus berjuang. Jangan takut gagal. Gagal tidak apa-apa. Coba lagi, coba lagi, karena pengalaman adalah guru terbaik untuk kita, untuk tetap terus meningkatkan." kompetensi dan juga kapabilitas diri yang kita miliki, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, tak ada gading yang tak retak karena kesempurnaan hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, burung pelikan burung cendrawasi, sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya adalah pemberian sertifikat dan cendera mata secara virtual kepada narasumber kedua, berikut adalah sertifikat sementara Selanjutnya adalah pemberian cendera mata untuk narasumber kedua yang diwakilkan oleh Ketua Panitia kepada Ketua HMPS STTLM. Sebelum memasuki acara selanjutnya, Mari kita adakan sesi foto bersama terlebih dahulu kepada para peserta. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Saya ingatkan kembali kepada para peserta, dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baiklah, sesi foto bersama akan saya pandu. Untuk slide pertama, satu dua tiga. Untuk slide kedua, satu dua tiga. Untuk slide ketiga, satu dua tiga. Untuk slide keempat, satu, dua, tiga. Terima kasih kepada Kak Rizka Sapitri, Sarjana Terapan Kesehatan yang telah bersedia meluangkan waktunya. Selamat menjalankan tugas kembali, Kak. Salam hormat dari kami dan seluruh peserta. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Ya, Kak. Terima kasih seluruh peserta yang berbahagia. Alhamdulillahirrohmanirrohim, materi dan diskusi telah kita lalui. Untuk itu, ada beberapa hal yang dapat saya simpulkan dari pemaparan materi yang kedua ini. Cara mengetahui potensi di dalam diri dengan melakukan SWOT analisis. Beberapa peluang karir seorang ATLM bisa bekerja di puskesmas, rumah sakit, rumah sakit pemerintah atau swasta, laboratorium klinik pemerintah atau swasta, perusahaan pemerintah seperti PT Bio Farma, asisten lab perguruan tinggi atau asisten peneliti, dan bisa sebagai dosen di PTN maupun PTS. Cara membangun personal branding melalui media offline dan online diantaranya dengan membangun hubungan baik dengan orang lain, menulis suara yang efektif, mengunggah konten positif di media sosial, dan mengoptimalkan LinkedIn dan melakukan feedback terhadap postingan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam memandu penyampaian materi dan diskusi. Izinkan saya menutup sesi penyampaian materi dan diskusi dengan mengucap. Terima kasih kepada narasumber dan peserta sharing session Himpunan Mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Yogyakarta tahun 2022. Salam hangat dari kami untuk Bapak Ibu dosen, narasumber, dan seluruh peserta. Selanjutnya, acara akan saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya, asik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kasih kepada saudari Dio Mukti sebagai moderator yang sudah memandu jalannya acara sharing session pada pagi hari ini. Kembali diumumkan bagi peserta yang beruntung menerima door prize atas nama Muhammad Sawabi, Rep Syai, dan Febrinda. Silakan menghubungi pihak panitia melalui kontak person yang tertera. Sebelum penutupan, disilahkan kepada teman-teman untuk -teman Mengaktifkan kamera terlebih dahulu karena akan dilaksanakan sesi foto bersama. Ingatkan kembali, untuk seluruh peserta, harap mengaktifkan kamera terlebih dahulu karena akan diadakan sesi foto bersama. Untuk yang terakhir, baik akan saya hitung untuk slide pertama, satu, dua. Tiga. Untuk slide kedua, satu dua tiga. Untuk slide ketiga, satu dua tiga. Dan slide keempat, satu dua tiga. keseluruhan acara Sering session dengan tema Benefit Career Plan for Fresh Graduate. Terima kasih kepada Kak Putri Kurniasih, Magister Kesehatan dan Kak Ariska Safitri, Sarjana Terapan Kesehatan yang sudah berkenan menjadi narasumber pada kegiatan Sering session KMPS SPTLM 2022. Terima kasih pula kepada seluruh peserta yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan ini. Semoga materi, arahan, dan pemahaman yang diberikan dapat menjadi ilmu tambahan yang bermanfaat bagi para peserta agar menjadi lebih baik untuk kedepannya. Saya, Putri Alwe Pratiwi, selaku pembawa acara mewakili segenap panitia dan pendukung acara, memohon maaf apabila dalam menyelenggarakan acara dan memberikan pelayanan, terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kami. Sampai jumpa dalam acara sharing session selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Maaf untuk seluruh peserta, ingatkan untuk mengisi link press esensi yang sudah dikirim di link yang sudah dikirim di kolom komentar